bukan saya pribadi itu Kenapa? yang terbaru bukan. hasil penelitian yang dibukukan ada dua ke tahun kemarin hmm. yaitu tentang Apa? syarat uh, kepala negara ya kemudian yang satu tentang politik hukum kewarganegaraan. Hmm. Jadi itu. udah 10 belum bukunya? Oh belum, Prof. <laughs> Jauh lah dari 10. Harus susul Pak Bagir sama saya dong. Iya ya, ini saya tuh sedang mengedit buku Pak. Nah. Baru, itu ada berapa ya? Ada dua atau tiga gitu. Yang satu itu khusus untuk uh, ini apa namanya uh, pengantar ilmu hukum. Hmm. Yang tiga isinya penggolongan hukum, kemudian penafsiran hukum, dan satu lagi apa ya uh, lupa saya. Jadi penggolongan, uh, tapi uh, spesifik ketiga itu saja. Masih banyak topik-topik yang belum dipikirkan orang. Kenapa, Prof? Masih banyak yang belum ditulis orang. Iya, betul. Soal hukum tata negara darurat, coba. Kan baru buku saya dengan Herman Sihombing yang bikin. Buku Herman e. kan tipis sekali. Hanya e. mengulang undang-undang 59. Yeah. nah, yang sesudah ada covid begini, makin disadari eh, pengetahuan hukum keadaan darurat ini kan telak diperlukan. ya. Yeah. jadi jadi saya kalau di UI sudah dibikin mata kuliah khusus tuh mata kuliah HTN darurat. saya harapkan di Unpad juga. ya. Yeah. jadi hukum hukum tata negara itu bukan hanya normal. Tapi juga ada keadaan darurat, apalagi Indonesia banyak banget daruratnya. Yeah. Nah, <laughs> kalau ada keadaan bahaya yeah. jangan pakai yeah. hukum al. Iya. Yeah, yeah. Ada keadaan normal jangan pakai hukum darurat. Nah itu tidak. <laughs> ini kan kita campur-campur ini. Yeah. Ini Pak Wahid nih yang bikin undang-undang banyak nih. Coba tuh oh, ya, enggak, enggak lah, karena enggak lihat Undang-Undang Penanggulangan Bencana 2007, ya lah, itu kan mengenai keadaan bencana, tapi enggak ada referensi. Enggak ya. kepikir itu ya? Iya. Ya, tapi enggak. tapi bisa enggak. dikembangkan di dalam praktek. Oh. Masalahnya selama ini itu disalahgunakan keadaan darurat baik orde baru maupun orde lama. Akibatnya Lila. usaha kita mau memperbaiki undang-undang keadaan bahaya tahun 59 kan udah tiga kali loh nggak berhasil berhasil. Iya, Bahkan iya. 99 kan sudah disahkan oleh Akbar Tanjung di ketupat iya. kan. undang-undang. Undang-undang penanggulangan keadaan bahaya, tapi nggak jadi diundangkan gara-gara demo. Iya, yeah, yeah. semanggi dua, semanggi dua. Iya, yeah, yeah. semanggi dua. Yeah. Jadi itu harus diperbaiki karena undang-undang lama itu sampai sekarang masih berlaku. Yeah, yeah, iya, yang lama. Hmm, padahal isinya coba ada perdana menteri. Iya, <laughs> yeah, masih zaman parlementer. Oh, parlementer, jadi udah nggak yeah. ada lempar undang. Ya. Kita punya pasal 12 dan 22 ya. Ya, itu dua hal yang berbeda tapi maksudnya plusnya ya. itu pasal 12 itu. Ya. Yang memungkinkan penangguhan pasal-pasal undang-undang uh, dasar masuk pasal HAM. Tapi kan harus diatur kalau enggak disalahgunakan bisa lewat tuh. Kalau nah, di negara itu. kan di konstitusinya itu kan diatur. Jadi ketentuan semacam apa kalau Pak Bagir itu membedakan antara extraordinary rules dengan extraordinary. Jadi kalau Pasal 12 itu adalah extraordinary measure gitu. Jadi dinyatakan dulu keadaan bahaya, baru kemudian dibuat peraturan-peraturan turunannya. Jadi, kalau Pasal 22 itu dikatakan sebagai extraordinary rules, artinya presiden langsung mengeluarkan perpu. Gitu. Nah, di beberapa negara, konstitusi beberapa negara itu sangat membatasi materi muatan, kemudian juga prosedur pembahasannya. Jadi misalkan untuk materi muatannya itu tidak boleh apa, mengatur mengenai branch lain gitu ya. Jadi misalkan tidak boleh ngatur tentang kekuasaan kaki ataupun juga selama parlemen bersidang maka nggak boleh itu dikeluarkan harus dibicarakan dengan parlemen kalau perlu parlemen dipanggil untuk nah ketentuan-ketentuan itulah yang nggak ada di dalam undang-undang dasar kita termasuk juga di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 itu di pembahasan-pembahasan secara cepat hanya mestinya kemarin Dibuat Perpu satu Perpu satu itu Perpu yang memperbaiki Undang-Undang tahun 59 baru, mengenai penanggulangan COVID. Tapi penangan penanggulangan COVID itu jangan cuma untuk duit. Yeah. Uh -huh. Semuanya ini kan karena yang merancangnya itu Kementerian Keuangan, jadi hanya yeah, ya hanya Keuangan, yeah. B, OJK. Sama LPS yang dikasih uh, fasilitas. Dan nah, padahal, e Queen. Menko Equin? Enggak, enggak masuk Menko Equin. Ya, di lingkungan Menko Equin. Yeah, Tapi pelaksanaan yeah. Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, oh. itu uh, enggak diatur. Padahal ini kan keadaannya bencana alam non-bencana non-alam. Nah, ini kan darurat juga, darurat banget gitu. Yeah. Ya, tapi kalau pengaturannya enggak, ya susah. Dan ini bagaimana orang mau sholat Jumat aja dilarang, mau ke gereja dilarang, itu kan pelanggar HAM. Nah, padahal tidak ada escape clause-nya, undang-undang masa PSBB di Nah, mestinya Menko Polhukam itu sistem building yang begini-begini. Harusnya gitu. Sayang. Khususnya ya, kebetulan hukum hmm. dan HAM gitu ya. Nah, iya. Ini kan hukum, ini kan harus dibenahi. Misalnya Omnibus sebagai metode. Itu kan usul saya dari dulu tapi untuk menata hukum bukan hanya untuk investasi ya sekarang dimanfaatkan untuk investasi doang padahal menata sistem hukum sistem politik ini kan perlu begitu dipraktekin ketebelan lagi aduh 97 undang-undang ya dan kira-kira yang yang ngetok palu di DPR itu nggak ada yang baca itu. Undang-undang Cipta Kerja. Ya, dulu kan nggak pernah dibaca. Iya. Koma komentarnya banyak. <laughs> Bu Susi. Mana? Iya, Bro. Gara-gara utang bencana banyak ini, Prof. Malah untuk oh, bencana oh, ini semua. Iya. Iya, ini. Iya, Prof. Iya, Prof. Ini gara-gara undang-undang keadaan darurat bencana, malah bencana banyak berdatangan ini, Prof. <laughs> Saya sekaligus mau tanya, ini ada perubahan rencana MPR mau rubah undang-undang? Yaitu platform Zoom yang Bapak dan Ibu hadiri sekarang dan juga live streaming YouTube. Jadi Bapak dan Ibu bisa tetap mengakses salah satu di antara platform tersebut. Yang kedua adalah dalam diskusi kami akan... Uh, melakukan unmute ke bapak dan ibu sekalian nanti uh, yang akan bertanya akan dibentuk oleh uh, moderator begitu. Dan pada diskusi kali ini sebelum kita uh, sebelum kami serahkan kepada moderator mungkin ada uh, sambutan begitu dari Jimny School of and Government. Uh, sekiranya di sini yang sudah hadir ada Pak Muazzyi Mahbub. Selamat pagi bapak. Oke. Okay. Selamat pagi. Terima kasih Bapak sudah hadir. Nah untuk membuka Pak kegiatan pada hari ini kami mohon untuk pembukaan dari Pak Muzain Mahbub selaku perwakilan dari Jim School of Law and Government kepada Bapak Muzain kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, selamat pagi, Selamat sejahtera buat kita semua. Selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang umat, umat muslim. Eh, kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pagi hari ini kita bisa laksanakan eh, cara rangkaian hut Prof. Jimli eh, dalam bentuk bedah buku yang kedua. Saya kira saya hanya atas nama JSLG hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jim Lee, kepada para narasumber dan moderator, serta pada para peserta atas keikut uh, sertaannya dalam acara bedah buku kali ini. Mudah-mudahan uh, acara ini bermanfaat untuk kita semua dan kita akan melanjutkan insya Allah pada uh, seri yang berikutnya yang nanti akan diatur. Kemudian sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada hal yang tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Pak Muzain atas sambutannya. Dan di sini sudah hadir juga Direktur Gym School uh, Surabaya, Ibu Dr Hesti Armi Bulan, Mohon izin Ibu, apakah sudah hadir di Zoom? Pagi Mas Lukman. Pagi, Ibu. Nah, tadi sudah eh, disapa oleh Pak Muzai Mahbub, selaku perwakilan yeah. dari Jindis School of Law and Government. Nah, eh, kami juga ingin eh, mendengar begitu pembukaan dan juga sapaan dari Direktur Jindis School of Law and Government Surabaya, Ibu Dr. Hesti. Eh, kami mohon untuk bisa apa, menyambut kami, menyapa kami, begitu. Eh, Di sini sudah ada 80 peserta. Kepada yang kami hormati, eh, Bu Dr. Hesti Armi Wulan, SHMU, dipersilakan. Ya terima kasih Mas Lukman. Saya kira uh, tidak banyak yang ingin saya sampaikan bisa uh, secara langsung karena ini adalah merupakan rangkaian uh, acara uh, dalam rangka ulang tahun Prof. Jimli yang ke 65. Uh, tentu ini adalah kami dedikasikan untuk beliau yang telah banyak berkarya dan memberikan inspirasi kepada kami semuanya murid-muridnya. Untuk juga uh, terus uh, mengikuti jejak beliau menulis dan mengembangkan keilmuan di bidang hukum tata negara. Saya kira uh, ini adalah uh, apa, ide dari kami semuanya dari uh, Jimli School of Law and Government dan juga dari uh, Constitutional and Administrative Law uh, Society. Tidak banyak yang ingin sampaikan, saya kira kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kals maupun Jimli School of Law and Government. Saya kira itu, Mas Lukman. Selamat mengikuti kegiatan bedah buku ini. Oke, terima kasih Ibu uh, atas sambutan yang diberikan begitu dan rekan-rekan kita akan mulai dalam uh, sesi yang pertama begitu dan nanti akan dipimpin oleh moderator kita pada hari ini ada Ibu Dr. Tri Sulistiyawati namun uh, sebelum kami serahkan forum ini ke beliau kami mohon untuk Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kamera videonya begitu sehingga kita bisa melihat nih uh, serta yang hadir di sini untuk bisa aktif juga di dalam interaksi nanti. Begitu, kami mohon Bapak dan Ibu perkenannya untuk bisa mengaktifkan kamera video. Terima kasih, dan kita langsung masuk pada sesi yang pertama: diskusi kami serahkan forum kepada moderator kita hari ini, kepada yang terhormat Ibu Dr. Ibu Dr. Tri Sulistiyawati SHM pun dipersilakan. Terima kasih Mas Lukman. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon izin uh, mohon izin Prof uh, sebelum saya melaksanakan tugas uh, selaku moderator uh, saya selaku wakil dekan 4 Fakultas Hukum Universitas Trisakti ingin menyampaikan pesan dari Bapak Dekan karena uh, kami juga Fakultas Hukum Universitas Trisakti berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk uh, memberikan penghormatan kepada Prof. Jimli uh, di hari ulang tahunnya yang minggu lalu. Uh, kenapa uh, kami dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti merasa berkepentingan karena Buku-buku uh, dari Prof. Jimli Asidiki ini uh, banyak sekali kami jadikan acuan di dalam uh, perkuliahan di mata kuliah Hukum Data Negara, Hukum Konstitusi, dan Teori Perundang-undangan. Oleh karena itu, uh, kami merasa sangat berkepentingan untuk berpartisipasi di dalam acara bedah buku ini. Uh, kemudian, di samping itu, juga Prof. Jimli beberapa kali. Um, Menyampaikan kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, sehingga mahasiswa kami juga kami ajak uh, di dalam acara ini. Uh, oleh karena itu, sekali lagi um, pimpinan uh, Fakultas Hukum menyampaikan uh, ucapan selamat dan terima kasih atas buku-buku uh, dan ilmu-ilmu yang uh, disampaikan oleh Prof. Jimli. Baik, uh, pada hari ini saya... Memperoleh penugasan ini dari Bu Hesti untuk menjadi uh, moderator. Oleh karena itu, saya sampaikan uh, salam hormat kepada penulis buku Prof. Dr. Cindy Asidiki, kemudian para narasumber selaku pembedah, Prof. Susi, Susi Haryanti, kemudian Pak Iwan Satriawan, uh, para guru besar yang hadir di sini, kemudian teman-teman uh, dari Kals. Constitutional and Administrative law society, kemudian teman-teman dari Mahutama juga sudah ada yang hadir. Kemudian, juga beberapa mahasiswa yang bergabung di sini sekali lagi. Selamat datang, buku dengan judul pengujian formil undang-undang di. Indonesia terutama ini masih sangat jarang jadi kebanyakan ini menggunakan paradigma pengujian material sehingga buku tentang pengujian undang-undang formil ini menjadi menarik untuk di bedah dan dibahas secara akademik oleh karena itu pertama kali sebelum para narasumber nanti menyampaikan hasil pembacaannya gitu ya kami persilakan Prof. Jimli untuk menyampaikan pengantar sedikit tentang buku ini. Prof, sebelum nanti para narasumber akan menyampaikan hasil bedahannya. Silakan, Prof. Jimli. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara. Saya ucapkan selamat datang dan bergabung dalam diskusi ini. Terima kasih juga saya ucapkan atas para narasumber dan terutama para penyelenggara dan juga Kals uh, Constitutional and Administrative Law Societies keren namanya keren tuh. yang mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan ini apalagi dikaitkan ulang tahun saya jadi saya ucapkan terima kasih banyak ini walaupun sudah telat nih karena ini sudah 20 Periode kedua ya, ini kan 24 minggu yang lalu. Jadi kalau mau ada lagi acara berikutnya, nggak usah dikaitkan ulang tahun lagi lah. Sudah ya, lewat. Nanti. Ya, Pak, betul. Buku. Diskusi buku aja dan saya rasa bukan cuma buku saya, buku yang lain-lain juga boleh jadi jadi apa? Ya, kajian buku saya Alhamdulillah sudah 70-an dan memang saya senang kalau ini bisa di share karena tidak semua buku itu dibaca orang rata-rata buku saya buku serius gitu loh jadi sedikit yang baca yang baca buku sekarang ini terbatas saya tanya kepada IKP cuma ada tiga macam buku yang laris dibeli orang di toko buku satu buku doa doa nah itu udah ketahuan siapa yang beli itu. buku doa doa itu laris yang kedua buku roman roman nah itu laku nah itu anak muda tuh kalau yang pertama tadi ya udah tua tua yang ketiga buku bahkan buku yang judulnya mengenai pisang goreng itu ada empat itu laris sekali nah tapi buku-buku serius itu kurang laku Nah, kecuali buku misalnya buku kuliah seperti buku saya Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara alhamdulillah kayaknya udah berapa belas kali terbit itu karena dijadikan buku standar di Fakultas Hukum. Nah, tapi buku-buku seperti ini pengujian formil ini kan hanya orang-orang yang tertentu saja yang yang itu pun kalau dia tahu ya kan. Nah, syukur alhamdulillah dengan Medsos sekarang ini kesempatan kita memperkenalkan. Nah maka diskusi buku ini sangat penting untuk menyebarluaskan karena eh, kepentingan penulis buku itu udahlah isi ini nggak bisa dapat duit dengan menulis buku itu, ya kan? Tapi ya terasa ada manfaat dibaca orang. Maka saya senang sekali ada diskusi ini. Mudah-mudahan ini bisa di diteruskan. Nah, yang kedua buku ini penting karena memang belum ada yang mengupas pengujian formil ini. Dan saya sendiri mendefinisikan pengujian formil itu adalah semua jenis pengujian yang bukan material. Nah, jadi varian variasinya banyak. Nah, jadi ya pengujian formil dimaknai sempit seakan-akan hanya proses undang-undang dan peraturan perundang-undang tidak. Semua hal yang di luar materi itu formil semua. Maka alhamdulillah di MK pun sudah diikuti pandangan ini sehingga pengujian material itu pengujian mengenai substansi norma, pengujian formil, pengujian di luar mengenai substansi norma. Apa contohnya? Nah, contohnya ya misalnya pengujian mengenai proses pembentukan undang-undang, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, atau hal lain, misalnya mengenai format format undang-undang, nah kan bisa dipersoalkan undang-undang yang sekarang ini formatnya sudah benar apa tidak sesuai dengan undang-undang dasar yang sudah berubah, kok kop suratnya masih presiden itu bagaimana, kan, kan pembentuk undang-undang dasar kita sekarang sudah berubah loh, nah gitu, kalau dulu Pasal 1 kan bunyinya presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Begitu bunyi pasal 5 ayat 1. Sekarang kan enggak begitu lagi. Bunyinya sekarang presiden ya berhak mengajukan. Dia dia, dia, dia bukan pembentuk tapi cuma berhak mengajukan. Sebaliknya pasal 20 ayat 1 yang baru DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Si -undang. pemegangnya itu DPR nah apa itu implikasinya kepada kop surat nah ini kan perlu didiskusikan itu itu ini hal-hal seperti ini bukan mengenai materi maka dia ujian formal juga gitu nah samping istilah pengujian material sendiri banyak yang salah paham bahkan ini kan istilah yang diambil dari istilah Belanda material maka sampai sekarang pun di Mahkamah Agung itu kan nama kegiatan. Perkara hak uji material. Loh, kok jadi nama perkara? Harusnya perkara pengujian. Pengujian material atau pengujian formil. Bukan perkara hak uji. Nah itu kan salah. Ya kan gara-gara ya sudah sejak awal kita hanya mentransfer ide. Tutsing skrek itu. Tanpa tahu konteks gitu. Maka jadilah dalam istilah bahasa kita kita meneruskan salah kaprah ya kan nah tutsing sreh itu kan perdebatan mengenai lembaga mana yang berwenang mentutsing menguji norma ya kan itu kan itu kan isu yang dipersoalkan maka muncul istilah tutsing sreh hak untuk menguji nah sampai di sekarang di Belanda itu hakim itu tidak berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang. Maka di antara negara sipil lo yang sampai sekarang tidak punya judicial review undang-undang itu Belanda. Gitu loh. Jadi perdebatan mengenai tutsing serak itu jadi judul diskusi. Tapi bukan nama kegiatan, nama kegiatannya itu pengujian. Nah, jadi saya sudah sejak dulu awal-awal MK berdiri sudah saya sarankan sudah harus diganti itu istilah di MI tapi alhamdulillah sampai sekarang nggak diganti-ganti masih tetap istilahnya tutsing serah yang terjemahkan menjadi ya kan, perkara hak uji material perkara hak uji formil gitu nah kemudian yang ketiga saya perlu jelaskan juga ini ada kaitan dengan piola ini biola dan kawan-kawan ini yang mengusulkan tahun lalu tuh supaya ada ditulis dong termasuk senior-senior para aktivis ya, nanya sama saya mengenai kok belum ada buku pengujian formil ya sudah saya sudah punya paper-papernya nanti saya jadikan buku ah begitu Pakai jadi buku ini gara-gara undang-undang apa KPK ya itu diketok palunya cepat banget gitu loh di DPR itu nah kepada saya mereka datang tanya bagaimana ini ya, pak ya memang ada kebutuhan kita untuk menjelaskan dengan ya dengan luas pengujian formil itu kayak apa karena masih banyak persepsi yang yang tidak sama bukan cuma di kalangan sarjana hukum di kalangan hakim sendiri juga begitu termasuk misalnya yang sering ditanya gitu ya misalnya ya e, prof itu kalau prosedur pembentukan undang-undang dilanggar itu kan pengaturan mengenai prosedur pembentukan undang-undang itu kan ada di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di konstitusi kan nggak ada. Nah, gitu loh anunya. Padahal di undang-undang MK dibedakan pengujian mengenai muatan norma, pengujian mengenai pembentukan norma. Kan begitu. Jadi pengujian tentang muatan, nah itulah yang material, pengujian tentang pembentukan, nah, itulah yang formil dalam arti sempit. Tapi tadi saya perluas. Bukan cuma proses pembentukan, tapi semua hal yang tidak material itu formil. Nah, maka pertanyaannya itu dikaitkan. Nah, Kar, jadi apakah e, kalau pengujian mengenai proses pembentukan itu kan yang dilanggar bukan konstitusi, tapi yang dilanggar adalah undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selalu gitu dipisahkan antara konstitusi dengan undang-undang sebetulnya nggak usah begitu. Kalau pakai bahasa Inggris itu lebih jelas. Yang dimaksud constitutional law, hukum konstitusi itu bukan hanya norma hukum yang termaktub dalam teks konstitusi, bukan cuma itu. Semua sumber hukum tata negara itu bukan cuma konstitusi, tapi juga undang-undang, peraturan perundang-undangan, doktrin itu kan jadi masuk sumber hukum semua maka undang-undang undang-undang dasar dan segala peraturan perundang-undangan yang terbukti atau yang tidak terbukti bertentangan dengan undang-undang dasar dia menjadi bagian tidak terpisah dari pengertian konstitusional law. Nah, gitu loh. Jadi konstitusi itu jangan hanya dibatasi hanya teks titik komanya undang-undang dasar, tapi undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sepanjang bagian-bagiannya tidak terbukti inkonstitusional bertentangan dengan konstitusi maka dia menjadi bagian yang tidak terpisah dari hukum konstitusi begitu dan apalagi dalam hukum kan ada prinsip ya kan presumption of constitutionality presumption of legality jadi dalam hukum itu kita harus berasumsi semua aturan ya sepanjang belum diputuskan bertentangan dengan konstitusi semuanya konstitusional sampai dia terbukti ini juga prinsip yang suka dikritik oleh Randy Barney, kan ada bukunya 2003 itu guru besar di apa namanya itu lupa saya di, di sering tweet tuh Randy Barney dia menulis buku buku restoring the lost constitution restoring Uh, apa namanya restoring the lost constitution jadi dia dia menilai setelah dua setengah abad the spirit of American Constitution itu itu uh, hilang A apa namanya uh, apa namanya men menurun ya jadi spiritnya itu menghilang ini apa spiritnya itu spiritnya adalah ialah uh, the spirit of liberty nah maka dia membandingkan a presumption of constitutionality dengan presumption of liberty ini ini ada kaitan dengan pembuktian jadi misalnya undang-undang dalam prinsip pertama presumption of constitutionality semua undang-undang itu konstitusional sampai terbukti tidak konstitusional maka orang yang menuduh bahwa undang-undang itu inkonstitusional harus membuktikan di mk atau di Mahkamah Agung di Amerika, jadi itu sebeban pembuktian. Tapi oleh dia ditambah satu lagi presumption of liberty. Maka semua undang-undang itu harus menjamin liberty, ya kan? Sampai dia terbukti bahwa dia men, tidak, men, apa namanya, uh, tidak menjamin uh, liberty, maka itu belum belum bisa dianggap konstitusional. Nah, sehingga kalau ada undang-undang, ya adalah eh, tanggung jawab kongres dan pemerintah untuk membuktikan bahwa undang-undang yang mereka buat itu menjamin kebebasan. Nah, maka yang harus membuktikan di pengadilan bukan warga negara, tapi eh, yang membuat undang-undang, kira-kira begitu. Sama kira-kira kayak undang-undang lingkungan hidup. Misalnya orang di desa, ya kan, di desa A ada undang-undang tentang apa namanya kehutanan? Lalu, masyarakat-masyarakat adat di satu desa di Kalimantan harus membuktikan di MK bahwa undang-undang itu inkonstitusional. Ya kan, dia punya duit. Dia bagaimana dia membiayai? Maka, yang harus membuktikan itu bukan kesatuan masyarakat hukum adat, tapi DPR sama pemerintah. Jadi, di forum MK, pemerintah dan DPR yang membuat undang-undang itu bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa ini tidak bertentangan dengan konstitusi. Kira-kira nah, begitu yang dimaksud oleh Randy Barney. Nah, maka dalam prinsip yang pertama tadi, presumption of constitutionality, sedangkan prinsip kedua, presumption of liberty, itu kalau dua-duanya dipakai. Ya? maka undang-undang yang mengatur mengenai prosedur pembentukan undang-undang itu harus dipahami konstitusional sudah benar ya kan sampai dia terbukti bertentangan dengan konstitusi oleh karena itu dia adalah konstitusional law juga ya kan dia tidak terpisah dari constitutional rules maka dalam menilai pengujian formil kalau ada suatu pembentukan suatu undang-undang bertentangan dengan undang-undang yang konstitusional atau yang tidak bertentangan dengan konstitusi, berarti dia melanggar konstitusi juga, gitu loh. Nah, maka tidak usah terlalu risau dengan uh, apakah uh, pembentukan undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau cuma bertentangan dengan undang-undang sehingga tidak bisa diuji di MK. Nah, Para hakim juga harus berpikir seperti yang saya jelaskan ini. Jangan titik koma memahami konstitusi. Jadi proses pembentukannya misalnya partisipasinya uh, tidak ada. Tidak ada perdebatan. Lalu dilihat pasal undang-undang dasar. -undang kok nggak ada perdebatan publik? Nah, yang nggak perlu ada. Itu basic ideas of demokrasi. Dan itu jabarannya lihat di undang-undang P3 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari constitutional law gitu loh. Nah, ini hal ketiga yang saya kira penting ya. Dan harapan saya mudah-mudahan makin meluas kesadaran mengenai pentingnya pengujian formil ini, ya kan? Apalagi dalam praktek baik di Mahkamah Agung maupun di Mahkamah Konstitusi, ranya, ya kan? Belum ada yang dikabulkan, belum ada. Nah ini ini tanda-tanda ya boleh jadi argumen yang diajukan oleh pemohon itu belum cukup kuat. Nah, boleh jadi juga para hakimnya juga masih gamang, masih galau, persepsinya masih belum duduk. Nah, ya kan tentang pengujian formil ini. Padahal saudara-saudara membandingkan pengujian material dan formil. Kalau material itu kan satu persatu, kedua, satu persatunya itu isu-isu yang dimohonkan kan belum tentu isu-isu nasional. Kadang-kadang isu lokal atau isu lokal yang sudah ada di undang-undang 100 tahun yang lalu seperti di KUHP. Dan dia menimpa seorang individu warga negara. Lalu si warga negara ini mengajukan uji materiil ke MK atau ke Mahkamah Agung. Jadi isu yang dipersoalkan itu isu yang boleh jadi bukan isu besar. Iya besar sih karena soal ketidakadilan kan semuanya besar. Tapi maksud saya eh, boleh jadi dia isu sektor dan isu-isu masa lalu gitu-gitu loh. Nah tetapi pengujian formil, nah ini isunya rata-rata besar, isu besar. Apalagi kalau menyangkut proses pembentukan undang-undang, ini menyangkut kinerja demokrasi konstitusional hari-hari. Maka pengujian formil itu sebetulnya jauh lebih penting dibanding uji material dulu gitu dari sudut kinerja demokrasi. Ketika kita membayangkan fungsi MK sebagai pengawal demokrasi, pengawal konstitusi, jadi dia langsung mengawal kinerja democratic decision making dalam membuat undang-undang di parlemen. Bukan cuma di Indonesia, ya di seluruh dunia. Itu sebabnya makin lama tren di seluruh dunia pun perkara-perkara pengujian formil ini makin makin mendapat perhatian karena serius. Maka saya kasih judul buku ini, Pengujian Formil undang-undang di negara hukum. Mestinya tambah satu cuma panjang, di negara hukum modern. Rata-rata negara hukum modern itu, ya, itu harus memperkuat mekanisme pengujian formil ini. Karena dia langsung mengontrol kinerja demokrasi hari-hari, terutama dalam pembentukan norma hukum yang mengikat publik. Nah, maka saya berharap mudah-mudahan buku ini Menjadi bahan bacaan, para dosen, para mahasiswa, para sarjana hukum, para pengamat, semuanya sekaligus kita mendorong kinerja demokrasi dan negara hukum kita makin update, karena kita punya kebutuhan serius untuk meningkatkan kualitas dan integritas demokrasi dan negara hukum kita di tengah pandemi yang sedang menurun seluruh dunia, bahkan sebelum pandemi. kinerja human right protection juga turun, nah ditambah lagi pandemi makin turun di seluruh dunia, nah sekarang apalagi kayak ini kan kita demokrasi terbesar ketiga kuantitatifly tapi kualitasnya indeksnya kan nomor 64 jauh banget, jadi ini tanggung jawab kita mengelola demokrasi dan negara hukum yang makin berkualitas, makin berintegritas dengan meningkatkan efektivitas kontrol terhadap decision making, democratic decision making di uh, law making process. Rule of law itu atau rechtsstaat modern itu ya, salah satu prinsipnya due process. Due process of law itu bukan hanya due process seperti yang dipahami selama ini. Due process of law enforcing law enforcement tidak cukup hanya itu juga ju process of law making nah itu sama penting dengan ju process of law enforcing nah inilah buku yang mudah-mudahan bisa membantu memperluas kesadaran pentingnya meningkatkan kualitas negara hukum kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih prof jimli Uh, jadi ada beberapa hal penting tadi ya, uh, bahwa uh, beliau menyampaikan bahwa semua jenis pengujian yang bukan material itu adalah pengujian formil. Nah ini sekarang justru menjadi tren dari negara-negara modern. Tetapi ada satu uh, hal yang menarik tadi, uh, Prof. Jimli menyatakan bahwa tiap undang-undang yang bertentangan undang-undang yang konstitusional harus pula dianggap melanggar konstitusi itu untuk uh, batu uh, ujinya ya Prof ya uh, baik uh, untuk selanjutnya untuk penanggap pertama uh, kami undang uh, Profesor Susi Dwi Haryanti SH LLM PhD uh, sebenarnya biasanya uh, moderator harus memperkenalkan uh, narasumber tetapi karena Prof Susi ini sudah terlalu terkenal jadi Uh, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan uh, Prof Susi itu siapa, ya Prof Susi Guru Besar di Unpad. Jadi uh, untuk mempersingkat waktu, silakan Prof waktu uh, saya serahkan kepada Prof Susi. Terima kasih Mbak Moderator, Dr uh, Tri Sulistiyawati yang saya hormati, uh, Profesor Jimli Ashidiki, Happy belated birthday, wishing you all the best for the rest of your life. Yang saya hormati, juga para penanggap yang lainnya, saya lihat ada Dr. Iwan Satriawan. Yang saya hormati, Dr. Hesti Ar Armi juga teman-teman yang hadir pada acara webinar kita siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya uh, sebagai penanggap dari buku Prof. Jimli. Uh, saya deg-degan juga, gitu ya. Waduh, saya diminta untuk menanggapi buku yang ditulis oleh Prof. Jimli, gitu ya. Mudah-mudahan uh, bisa memenuhi ekspektasi uh, dari Prof. Jimli sendiri, juga ekspektasi dari teman-teman uh, dari uh, Jimli uh, 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 School of Governance di uh, Surabaya. Uh, saya izin untuk share screen dulu, ya, Mbak. Ya, dipersilakan, Bu. Ya. Okay. Uh, Mudah-mudahan sudah bisa terlihat. Okay. Sudah muncul, Pak. Ya. Paparan saya ini, saya beri uh, judul. Penguatan Negara Hukum Indonesia, Catatan Terhadap Buku Pengujian Formil Undang-Undang di uh, Negara Hukum. Saya ingin terlebih dahulu, uh, selalu saya mengutip pendapat atau uh, quote dari bahasa Latin ini, karena Prof. Jimli tadi sudah menyampaikan, beliau sudah menulis kurang lebih 70 buku. Dan mengapa beliau menulis 70 buku itu, gitu ya? Ini artinya ini beliau uh, melaksanakan ini nih verbal volam scripta manen. Jadi kata-kata lisan itu akan terbang, sementara tulisan menetap. Ini artinya arti uh, harfiah dari verba volam scripta manen. Kata-kata lisan itu terbang, sementara tulisan menetap. Oleh karena itu kata-kata lisan dapat dilupakan dengan mudah, tetapi tulisan-tulisan akan tetap ada. Nah, jadi uh, Prof Jimli luar biasa ini uh, melaksanakan uh, apa namanya uh, bahasa Latin ini gitu ya. Nah, ini adalah sistematika review yang saya uh, gunakan um, pada siang hari ini. Saya pakai istilah a hook gitu ya. A hook itu kan kalau kita lihat tinju gitu, a hook itu satu satu apa uh, satu tonjokan gitu lah ya. Yang itu nanti kemudian dikemas di dalam sebuah kalimat-kalimat. Uh, kemudian ada beberapa informasi penting, uh, ringkasan, kemudian praise and comment serta terakhir uh, rekomendasi. Apa a hook yang saya gunakan? A hook yang saya gunakan ini saya ambil dari, profe, uh, dari buku beliau gitu ya. Ini sengaja saya kasih bold ini untuk menekankan, memberikan penekanan-penekanan. Beliau mengatakan pada halaman sembilan sampai dengan halaman sepuluh. Karena itu adalah tugas MA dan MK untuk mengatur lebih jelas keduanya sekaligus, artinya keduanya itu uh, uji formal dan uji material, dan mempraktekkan mekanisme pengujian material dan formil itu secara lengkap, guna mengawal praktek penguatan negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, oleh karena itu uh, paparan saya saya kasih judul itu menuju penguatan negara hukum. Hal ini sekaligus sebagai pengimbang kekuatan-kekuatan demokrasi yang biasanya hanya mengutamakan penerapan prinsip suara mayoritas dalam proses pengambilan keputusan yang kadang-kadang dilakukan dengan melanggar undang-undang sebagai kesepakatan politik tertinggi di lembaga perwakilan rakyat dan atau bahkan dilakukan dengan mengabaikan dan melanggar kesepakatan sosial tertinggi dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi yang berkualitas dan berintegritas hanya dapat dijalankan apabila diimbangi dengan efektif oleh tegaknya prinsip uh, prinsip rule of the constitution baik sebagai sumber hukum tertinggi atau supreme sources of law maupun sebagai sumber etika tertinggi atau supreme source of ethics. Nah, ini uh, tadi beliau beberapa kali uh, menekankan pentingnya uh, demokrasi Kemudian pentingnya juga uh, the supreme uh, sources of law. Jadi undang-undang dasar itu sebagai uh, sebuah peraturan perundang-undangan yang uh, tertinggi. Nah, ini adalah uh, beberapa catatan pentingnya. Jadi ini diterbitkan oleh Kompres uh, uh, pada bulan Juni tahun 2020. Ini tujuannya yaitu memperkenalkan konsep pengujian formal peraturan perundang-undangan yang masih kurang mendapatkan perhatian di kalangan para sarjana hukum baik di dunia teori maupun di praktek. Dan ini adalah ekspektasi beliau, harapannya, memicu dan merangsang diskusi dan pembahasan yang lebih elaboratif dan lebih mendalam di antara para ahli hukum, baik di dunia teori maupun praktek, di dunia teori maupun praktek hukum di masa mendatang. Sebagai informasi Bapak dan Ibu, tahun 2020 Alhamdulillah saya bersama-sama dengan Ibu Lailani Sukar dan Pak Micaksana Dramandap mendapatkan dana penelitian dari Mahkamah Konstitusi. Dan kebetulan judul penelitian kami adalah tentang pengujian formil, yaitu urgensi dan batu uji. Jadi di dalam paparan kali ini saya juga akan memberikan apa komen-komen atas dasar hasil penelitian tersebut. Nah, ini adalah uh, ringkasan berupa sistematika, uh, pendahuluan beliau uh, ini uh, berisi tentang catatan sejarah pengujian dan pentingnya buku, kemudian bab dua itu negara hukum dan pengujian norma hukum, ini uraiannya sejarah uh, perbedaan rule of law dan rule by law, kemudian persyaratan formal, aspek prosedural dan aspek substantif, serta kandungan nilai-nilai uh, rule of law. Kemudian bab tiga, ini uh, konsep pengujian norma hukum, ini secara cepat saja. Uh, ini berisi tentang substantif and procedural due process of law, yang tadi sudah disampaikan oleh beliau. Kemudian di bab empat, itu pengujian materi uh, norma hukum, yaitu bagaimana sejarah uji materi di Indonesia, kemudian beliau juga me menjelaskan mengenai pasal jantung dan pembentukan norma, serta pengujian terhadap penafsiran makna teks. Nah, Uh, ini yang saya katakan sebagai the heart of the book. The heart of the book itu ada pada bab 5 dan pada bab 6. Bab 5 itu mengenai pengujian formal atau prosedural. Di sini ada uraian mengenai pengertian uh, dan objek pengujian, kemudian proses dan prosedur pembentukan undang-undang, serta jenis-jenis. Beliau membagi uh, ke dalam pure, semi, and extra procedural uh, review. Kemudian bab 6, ini diberi judul dasar hukum dan konstitusi serta akibat hukum putusan. Jadi uraian tentang konstitusional pengujian formil serta akibat hukum putusan. Nah. Saya akan masuk pada praise sekarang, sebelum uh, nanti saya memberikan komen. Praise-nya itu adalah ketika, ini pertama bicara mengenai substansi. Uraian mengenai pengujian formal itu memuat materi yang relatif baru untuk pembelajar HTM terutama tentang jenis-jenis pengujian berupa pure, kemudian semi dan extra procedural review tadi. Jadi pure procedural review, yang ini semi procedural review, kemudian yang ini extra procedural review. Di sini beliau masing-masing memberikan contoh Kemudian, saya melihat juga bahan-bahan referensi yang sangat otoritatif, karena bagi kita, para akademisi, sangat penting untuk menggunakan bahan-bahan referensi yang otoritatif. Karena makin banyak bahan referensi yang bersifat otoritatif, maka kualitas buku kita, kualitas ilmiah buku itu akan makin tinggi. Kemudian, juga beliau menggunakan konsep teori dan juga contoh-contoh kasus, sebagaimana yang tadi saya uh, sampaikan. Kemudian konsep ini dapat terlihat pada bab-bab yang sebelumnya, yaitu konsep pengujian tadi, kemudian juga teori-teori juga banyak sekali, dan contoh kasus. Ini merupakan salah satu kekuatan dari buku ini. Kemudian beliau juga menggunakan penggunaan contoh praktek di negara lain, best practice, yaitu Jerman, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan. Kurang lebih apa beliau memberikan contoh-contoh ini. Nah, praise yang selanjutnya, yang saya katakan sebagai kekuatan, sekaligus mengakui loophole yang perlu diisi oleh penulis lain. Jadi, ketika saya membedah buku ini, saya menggunakan sistematika book review. Jadi, ada komponen-komponen semacam ini. Ada komponen ringkasan, kemudian ada komponen hook, kemudian ada komponen praise, comment, dan rekomendasi. Nah, kekuatannya ini tercermin di dalam kata pengantar yang ada yang disampaikan oleh beliau pada halaman 7 dan 8. Nah, ini yaitu pemahaman mengenai pengujian formil ini dalam kajian-kajian ilmiah di fakultas-fakultas hukum masih sangat terbatas. Kemudian juga kata pengantar yang selanjutnya disampaikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar Usman yang ini ada di dalam halaman 5 dan 6. Beliau mengatakan buku ini sangat penting untuk dijadikan bahan bacaan dan sekaligus rujukan bagi setiap upaya pengajuan permohonan, kemudian dijadikan bahan rujukan yang penting di dunia pendidikan hukum pada umumnya, khususnya di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia. Nah, pres yang kedua, yang selanjutnya adalah arti penting dapat dijumpai dari arti penting yang uh, saya mengutip kembali tadi uh, ekspektasi beliau, yaitu memicu dan merangsang diskusi dan pembahasan yang lebih elaboratif dan lebih mendalam di antara para ahli hukum baik di dunia teori maupun praktek hukum di masa mendatang. Nah, harapannya, harapan beliau mudah-mudahan nanti kalau diizinkan oleh Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian yang saya lakukan bersama-sama dengan Bulani dan Pak Wicak dapat diterbitkan sebagai buku untuk melengkapi buku yang telah ditulis oleh Profesor Jimli ini. Dan inilah yang saya berharap bahwa penelitian yang saya lakukan itu mampu untuk menjawab harapan beliau yaitu melakukan pembahasan yang lebih elaboratif dan lebih mendalam. Nah, sekarang saya akan mulai masuk pada komen. Komen yang utama itu adalah berkaitan dengan judul dan sistematika. Judulnya itu adalah pengujian formil undang-undang di negara hukum. Tadi beliau menambahkan, eh, "harusnya eh, ditambahkan negara hukum modern, gitu. karena memang di dalam teori kita mengenal ada negara hukum klasik dan ada negara hukum modern." Gitu. Nah, eh, dengan judul seperti ini, maka eh, saya mempertanyakan, ataupun eh, saya me berpendapat juga sebetulnya, apakah tidak sebaiknya terdapat bab khusus mengenai pembentukan undang-undang dalam negara hukum? Jadi, ada bab. Tersendiri, itu ya, yang membahas bagaimana sih seharusnya pembentukan undang-undang dalam negara hukum tersebut. Apalagi tadi, beliau sudah menjelaskan, dalam negara hukum itu dikenal substantif due process of law dan procedural due process of law. Nah, kali ini yang ditekankan itu adalah pada procedural due process of law. Mengapa menjadi sangat penting? Kita masih ingat bagaimana sekarang pembentukan undang-undang melalui buku uh, Wittgens itu didekati uh, dari ajaran-ajaran atau dari konsep-konsep teori hukum juga yang ini kemudian melahirkan legisprudence. Nah, di dalam bukunya Wittgens mengatakan bahwa pembentukan undang-undang itu harus memperhatikan legitimasi dalam bentuk legal efficacy dan rational acceptability. Jadi pembentuk undang-undang itu seringkali terperangkap pada masalah legisme saja bahwa mereka merasa sebagai badan yang memiliki legitimasi yang sangat kuat gitu ya untuk dapat membuat undang-undang apa saja tanpa memperhatikan legal efficacy dan rational acceptability. Jadi bagaimana mungkin pembentuk undang-undang di Indonesia itu bisa membentuk undang-undang cipta kerja Padahal di dalam prosesnya, di dalam prosedurnya, mereka mengabaikan legal efficacy ini. Mengenai efektivitas hukumnya bagaimana. Kemudian mengenai rational acceptability-nya, keberterimaan secara nalarnya. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Jimli, bagaimana mungkin di dalam satu undang-undang gitu ya akan mengubah sekitar 70, 70 atau 79 undang-undang rasionalitasnya atau nalar-nalar hukumnya itu keberterimaan secara nalar itu bagaimana? Dan itu tidak pernah dijelaskan, tidak pernah ada di dalam perdebatan-perdebatan. Perdebatan. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang di Indonesia menurut saya punya masalah besar dalam kaitan dengan legal efficacy dan rational acceptability ini. Nah, saya ini adalah salah satu buku favorit saya, buku lama, dan saya selalu mengutip di mana-mana. Kalau saya diminta untuk menyampaikan materi mengenai aspek, apa aspek atau prosedur, ya, aspek prosedur dari pembentukan undang-undang ini, buku lama sebetulnya, buku terbitan tahun 1972, tetapi ada satu bab yang menjadi bab favorit saya. Di situ dikatakan, "Procedure is the heart of the law." prosedur itu adalah jantungnya hukum. Dan prosedur itu bukan hanya prosedur di bidang pengadilan, tetapi juga prosedur-prosedur di bidang yang lainnya. Antara lain prosedur di legislatif, kemudian prosedur juga di eksekutif atau prosedur-prosedur di administrasi negara. Jadi dikatakan di dalam bukunya ini prosedur itu seperti it is the only means whereby an abstract principle of substantive law Can be authoritatively brought into contact with reality of concrete fact. Jadi prosedur itu merupakan satu-satunya cara uh, dengan mana gitu ya prinsip-prinsip abstrak dari hukum substantif itu secara otoritatif dapat uh, apa uh, uh, dapat dibawa gitu untuk menghadapi realitas-realitas dari fakta-fakta konkret. Kemudian juga dikatakan perhaps the single most basic function of law is to maintain order. Jadi salah satu fungsi paling dasar dari hukum itu adalah memelihara ketertiban. And the law of procedure dan hukum tentang prosedur itu, baik legislatif maupun juga dijudikatif, itu memberikan kontribusi terhadap pemeliharaan ketertiban ini. Oleh karena itu dikatakan to provide a means of legislating is to provide procedure for orderly social change. Jadi menyediakan alat-alat atau menyediakan cara-cara gitu ya pada pembentukan undang-undang itu artinya menyediakan prosedur untuk perubahan-perubahan sosial secara tertib. Nah, ini uh, ringkasnya pentingnya prosedur itu. Prosedur merupakan instrumen untuk meraih keputusan dan melaksanakan proses-proses. Dan dalam konteks itu berarti mencapai tujuan hukum. Kemudian yang kedua, Prosedur itu menyediakan tujuan serta nilai-nilai di samping hasil. Jadi, prosedur itu ketika kita menjalankan prosedur, tidak semata-mata kita bicara mengenai hasil, tetapi prosedur yang terdiri dari beberapa proses itu ada nilai-nilai di dalamnya yang harus kita hormati. Dan kemudian, yang ketiga, prosedur itu selalu berkaitan dengan pertanyaan mengenai fairness, mengenai keadilan. Di dalam pembentukan undang-undang, prosedur itu penting untuk memperlambat proses pembentukan undang-undang agar proses deliberasinya cukup. Mengapa dia harus diperlambat? Karena undang-undang, sebagai produk politik, itu rata-rata bersifat koersif. Karena apa? Karena dia sebagai perwujudan negara, sebagai organisasi kekuasaan, salah satu implementasi atau salah satu makna negara sebagai organisasi kekuasaan itu negara melalui pejabat-pejabatnya merupakan satu-satunya otoritas yang dapat memaksa setiap orang untuk tunduk pada aturan-aturan yang dibuatnya gitu. Nah jadi pasti sifatnya koersif gitu. Oleh karena itu rakyat itu haruslah diberi waktu dan ruang yang cukup. Untuk memastikan sejauh mana mereka akan terdampak dari produk yang dihasilkan, nah, oleh karena itu kita bicara mengenai meaningful participation, partisipasi yang bermakna, kemudian kita bicara mengenai the right to be heard, hak untuk didengar, dan the right to be considered, hak untuk dipertimbangkan. Jadi, ini ketiga. Ini merupakan hal-hal yang sangat substansial di dalam kita mendekati pembentukan undang-undang dari perspektif prosedur. Jadi, ada tiga meaningful participation: the right to be heard dan the right to be considered. Pada saat saya diminta untuk memberikan keterangan sebagai ahli di Mahkamah Konstitusi, ada salah satu hakim konstitusi yang menanyakan kepada saya kalau ada the right to be heard kemudian ada the right to be considered berarti ada juga apakah ada the right to be accepted gitu ya. Kemudian saya katakan bahwa uh, bagi saya apakah dia accepted ataupun tidak gitu ya. Itu akan sangat tergantung pada pada saat the right to be considered tadi karena the right to be considered itu harus dijawab oleh pembentuk undang-undang dalam rangka memberikan rational acceptability tadi gitu. Jadi, dalam rangka memberikan jawaban bahwa undang-undang yang kami buat ini dapat diterima secara nalar. Kalau tadi kata Prof. Jimli, ada presumption of constitutionality dan ada presumption of liberty. Khusus di dalam presumption of liberty, itu yang harus memberikan jawaban itu adalah pembentuk undang-undang, bukan masyarakat, bukan rakyat yang terdampak dari undang-undang ini nah hal-hal semacam itulah yang harus dipahami menurut saya oleh hakim konstitusi dan juga oleh para pembentuk undang-undang dalam kaitan dengan prosedur itu saya ingin mengutip uh, pendapat dari Obama Obama itu mengatakan begini a good compromise a good piece of legislation is like a good of uh, a good sentence or a good piece of music jadi sebuah kompromi yang baik sebuah undang-undang uh, yang baik itu seperti sebuah kalimat yang baik dan juga sebaik, seperti sebuah musik yang indah gitu ya. Everybody can recognize it. Semua orang itu dapat mengakuinya. Semua orang itu mengakuinya gitu. Dan akhirnya mereka mengatakan, oh iya ya, undang-undang ini bekerja dapat diimplementasikan karena apa? Karena undang-undang ini dapat dipahami. Artinya dapat dipahami itu apa? Nalarnya dapat diterima gitu loh. Nah, kemudian juga quote yang yang lainnya yang ini berkaitan dengan legis tadi dikatakan bahwa it is important that legislation keeps pace with scientific progress. Jadi, pembentukan undang-undang itu juga harus memperhatikan kemajuan-kemajuan ilmu Scientific progress, gitu. Oleh karena itu, kita memahami betapa pentingnya pembentukan undang-undang itu, dianalisis juga dari perspektif teori-teori teori hukum dan filsafat-filsafat hukum. Komen yang selanjutnya ini berkaitan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi. Ini juga saya sampaikan ketika saya diminta untuk memberikan keterangan ahli pada pengujian undang-undang KPK. Saya katakan. Uh, Mahkamah Konstitusi di berbagai uh, dunia ini memiliki lima fungsi ini, yaitu the veto force dan ini ada di dalam bukunya uh, Mendes, kemudian the guardian, the public reasoner, kemudian the institutional interlocutor dan the deliberator. Mengapa saya saya ambil ini? Karena di dalam buku uh, Prof. Jimly, beliau mengatakan pentingnya MK melakukan dialog. Nah. Ketika beliau mengatakan pentingnya MK melakukan dialog, apakah ini dalam kerangka institusional interlokutor atau di dalam kerangka judicial dialog Gitu. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan. Ya, the veto force apa makna the veto force itu? Yaitu lembaga yang mampu melakukan kekuatan tandingan. Jadi MK itu sebagai lembaga yang mampu melakukan kekuatan tandingan atau veto yang berbentuk putusan. Dan ini merupakan logika formal dari ajaran pemisahan kekuasaan dan dinamika internal di dalamnya yang mewujud pada kekuasaan saling mengimbangi atau check and balances. Kemudian the guardian of the constitution, mahkamah konstitusi itu menjadi pengadil yang terbebas dari politik atau apolitical adjudicator. Kemudian kalau karakter yang pertama tadi lebih memperhatikan keseimbangan antara kekuatan dan kekuatan balasan, force and counter force, tetapi pada fungsi yang kedua ini MK lebih memperlihatkan atau lebih menampakkan, lebih memperhatikan aspek konten atau content driven dalam rangka mewujudkan kedudukan undang-undang dasar sebagai hukum atau peraturan tertinggi di satu negara. Kemudian yang ketiga the public reasoner. Ini menjadi penting karena apa? Karena pada saat pengujian itu akan terjadi MK itu menjadi forum of principle masing-masing pemohon termohon itu mengajukan argumentasi-argumentasi prinsip-prinsip gitu ya dengan menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai forumnya yang diharapkan ini akan menimbulkan budaya yang membiasakan adanya justifikasi justifikasi atau culture of justification. Kemudian fungsi yang selanjutnya adalah institutional interlocutor gitu ya. Yang ini tadi Mahkamah seharusnya bekerja sebagai rekan dialog, a dialogical partner yang menantang cabang kekuasaan lain untuk memberikan respon terhadap penalaran-penalaran berkualitas yang diberikannya, jadi pada saat hakim konstitusi itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada termohon, misalkan, nah, itu adalah dalam bentuk seperti ini, dengan berharap bahwa si termohon itu memberikan penal apa, respon terhadap penalaran-penalaran yang sudah diajukan oleh uh, Mahkamah uh, Konstitusi. Dan yang terakhir sebagai the deliberator, kalau empat fungsi yang utama tadi melihat eksternal, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga, sedangkan fungsi the deliberator ini melihat pada uh, uh, di mana Mahkamah Konstitusi terdiri dari hakim-hakim yang melakukan uh, musyawarah. Ini ini yang menurut saya menarik juga untuk kita teliti gitu ya, sejauh mana hakim-hakim Konstitusi kita melakukan fungsi deliberasi ini dengan baik gitu dalam rangka menghasilkan sebuah putusan yang penuh dengan argumentasi-argumentasi yang dapat dijustifikasi. Uh, komen yang selanjutnya adalah perlukah bab uh, mengenai batu uji? Karena apa? Karena ketika kita bicara mengenai pengujian formal, isu yang paling paling penting gitu ya, isu-isu pokoknya itu yang pertama tadi disampaikan oleh Prof. Jimli, yaitu mengenai konstitusional basis atau constitutional authority. Sampai sejauh mana Mahkamah Konstitusi itu mempunyai otoritas konstitusi untuk melaksanakan uji formal? gitu. Kalau tadi Prof. Jimli memberikan uh, jawaban dengan menggunakan contoh-contoh, kemudian pada akhirnya itu adalah constitutional law, tapi nanti ada praktek di negara lain, misalkan di Israel, hakim agung Israel menggunakan prinsip uh, separation of power yang ada di dalam basic lawnya. Nah, ini saya katakan, mengapa perlu batu uji? dibahas secara lebih detail. Karena pada dasarnya case constitutional case itu adalah the hard case. Jadi, mengapa dia the hard case? Karena pertanyaannya ini, sejauh mana makna putusan MK itu benar-benar menjamin dan mencerminkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the supreme of the land atau the higher law. Kemudian juga yang kedua, sejauh mana putusan MK dapat menjaga dan mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai the living constitution yang mampu memenuhi kepentingan dan hak konstitusional warga di bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Nah, kedua hal ini itu adalah hal. Karena apa? Karena penilaiannya tidak semata-mata masuk wilayah yuridikal, tetapi juga memasuki wilayah-wilayah non-yuridikal. Kalau di perkara-perkara umum, yang diperiksa oleh pengadilan umum yang seringkali dikatakan sebagai the hard cases itu adalah perkara-perkara di mana pembuktiannya sangat sulit gitu ya. Nah, uh, di tengah minimnya aturan prosedur pembentukan undang-undang yang dapat digunakan sebagai batu uji, pertanyaannya adalah bagaimana kita meletakkan preambul asas-asas republik, asas-asas demokrasi dan negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kita meletakkan Undang-undang nomor 12 tahun 2019, Yungto Undang-undang nomor 15 tahun 2019? Bagaimana kita meletakkan tatip DPR dan kebiasaan dalam pembentukan undang-undang? Apakah ini semuanya dapat digunakan sebagai batu uji? Kalau Perancis punya uh, constitutional block untuk melakukan pengujian. Apakah sudah tidak waktu menurut saya sudah waktunya gitu ya. MK Indonesia itu juga mulai memikirkan constitutional block untuk pengujian bukan hanya pengujian material tetapi juga terutama untuk pengujian formil karena pengujian formil tadi isunya yang penting itu adalah constitutional authority kemudian yang kedua adalah batu uji dan yang ketiga adalah admissibility di dalam salah satu putusannya mk mengatakan batas waktu itu untuk memasukkan 45 hari nah dengan harapan segera dapat di apa namanya diputuskan gitu ya karena apa karena efek dari putusan itu lebih serius ini uji formil dibandingkan dengan uji material gitu di beberapa di beberapa tulisan Prof Bagir mengatakan bahwa kalau prosedurnya tidak benar gitu ya prosedurnya bertentangan maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum jadi ini perlu kita bagaimana kemudian kita meletakkan undang-undang nomor 12 tahun 2019 eh sorry ini nomor 2011 ya maaf saya salah salah ketik apakah kita bisa mengatakan bahwa undang-undang organik itu adalah konstitusi dalam arti luas? Kalau kita bisa mengatakan itu adalah konstitusi dalam arti luas, berarti apakah perlu sistem perundang-undangan kita akan membedakan undang-undang organik dengan undang-undang uh, biasa? Gitu. Yang akibat hukumnya, itu juga pasti akan berbeda nanti. Nah, ini komensnya juga, komen ketiga, perlunya bab perbandingan. Nah, ini uh, misalnya, beliau juga mengutip memberikan contoh Dr. For Life gitu di yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Kemudian Kolombia, kemudian juga Mahkamah Agung Israel. Meskipun namanya ini berbeda-beda, tapi saya menganggap bahwa ini adalah perbandingan fungsional gitu ya. Jadi masing-masing juga melaksanakan pengujian formal. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Perlunya kita uh, apa uh, uh, mulai memberikan perhatian yang uh, uh, lebih dalam terhadap pengujian formil itu karena tadi saya katakan efek hukumnya nggak main-main ini itu ya saya ingin mengutip pendapat dari uh, uh, Obama di dalam bukunya The Odyssey of Hope dia katakan gini for Indian law are just words on a page pada akhirnya hukum itu adalah kata-kata di dalam seperti di dalam sebuah buku. Kata-kata yang kadang-kadang lunak, kadang-kadang buram atau tidak jelas dan itu sangat tergantung pada konteks dan kepercayaan. Uh, seperti halnya kata-kata yang ada di dalam sebuah uh, cerita, di dalam sebuah sajak atau juga kata-kata yang berupa janji terhadap seseorang. Kata-kata di mana artinya itu sangat uh, sangat uh, apa ya mudah Uh, hilang erosion dan uh, bahkan kadang-kadang collapse gitu bahkan kadang-kadang hilang dalam sekejap mata gitu dan uh, Lincoln itu sudah uh, mengingatkan uh, janganlah uh, don't interfere any, with anything in the constitution janganlah uh, apa uh, interfere anything janganlah uh, melakukan apa ya uh, uh, mempengaruhi gitu ya apa uh, dengan uh, mempengaruhi konstitusi dengan apapun gitu ya karena konstitusi itu must be maintain harus dipelihara karena apa karena konstitusi itu adalah satu-satunya pelindung untuk kebebasan kita makanya tadi Prof Jimli berkali-kali mengatakan perlunya presumption of liberty di dalam kaitan dengan konstitusi dan sebagai akhirnya rekomendasi terhadap buku buku ini menguraikan berbagai seluk-beluk pengujian formal dalam konteks negara hukum dan buku ini sangat penting bagi akademisi, peneliti, peminat hukum dan politik, pengambil kebijakan, termasuk juga uh, untuk hakim. Demikian uh, Mbak Moderator, Dr. Tri uh, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila uh, terlalu panjang uh, apa penjelasan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Wabillahi taufik walidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Terima kasih Prof Susi yang sudah dengan sangat uh, jeli, dimulai dari kata pengantar sampai bagian akhir, sudah mengupas tuntas uh, buku ini. Uh, di sini banyak sekali <tuh> uh, hal yang perlu dicatat. Catatan saya banyak sekali Prof, uh, seperti mendengarkan kuliah, seperti itu. Uh, bahwa Prof Susi juga mengakui bahwa Buku mengenai pengujian formil undang-undang ini sangat penting karena berisi uraian mengenai pengujian formil yang memuat materi yang relatif baru. Jadi, ini memang seperti itu. Kemudian, Prof. Susi juga mengusulkan bahwa perlu ada bab tersendiri mengenai pembentukan undang-undang dalam negara hukum. Kemudian juga sepakat, Prof Susi bahwa prosedur itu merupakan jantungnya undang-undang dengan mengutip buku dari beberapa ahli tadi. Kemudian juga ada hasil penelitian, ya Prof Susi itu mungkin makin menguatkan buku ini juga makin memperluas khasanahnya. Terus yang terakhir, yang terakhir Prof Susi merekomendasikan bahwa buku ini penting untuk dibaca bagi para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum. Uh, terima kasih Prof. Uh, untuk selanjutnya, sebelum sampai kepada pembeda yang kedua, perlu saya sampaikan di sini bahwa uh, kepada para peserta, ini sudah saat ini 213 peserta. Uh, nanti di akhir uh, paparan dari pen pembahas yang kedua, nanti silakan uh, para peserta, hadirin yang hadir di Zoom ini, dapat menulis uh, pertanyaannya di room chat dan bisa juga raise hand, uh, tapi nanti akan uh, disampaikan setelah akhir dari paparan dari Pak Iwan Satriawan SHMCL PhD, ini akan menjadi pembedah buku yang kedua. Beliau adalah dosen uh, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ini juga uh, cukup terkenal tetapi saya akan mengulang kembali mengingatkan bahwa uh, Pak Iwan Satriawan ini uh, merupakan alumni UGM untuk S1 kemudian uh, MCL dan PhD gelar ini diperoleh di International Islamic University Malaysia. Baik, uh, selanjutnya waktu uh, saya sampaikan kepada Pak Iwan Satriawan. Silakan Pak Iwan. Ya. Terima kasih Bu Tri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, salam hormat saya kepada uh, Profesor Jimli Asidiki uh, dalam kesempatan ini. Ya, saya terpaksa harus mengucapkan ulang tahun juga walaupun tadi sudah dicegah oleh Prof Jimli karena sudah saya siapkan lama sekali ini untuk ngomong seperti ini. <laughs> Uh, saya merasa terhormat diundang oleh Jim Lee School of Law and Government untuk membedah buku Prof. Jim Lee, dan rasanya bagi saya berat gitu me membedah buku seorang begawan hukum Indonesia di bidang HTN. Tadi, Prof. Susi saja, tadi saya lihat suaranya bergetar gitu waktu mulai membedah itu bergetar gitu, membayangkan tidak gampangnya membedah buku ini, uh, baik. Uh, tapi karena saya diminta oleh apa, di School Law and Government, saya coba memberikan pandangan saya yang sederhana tentang buku ini. Saya tidak perlu menunggu di akhir uh, presentasi saya untuk merekomendasikan buku ini. Saya di awal saja, <goh> dari awal ingin mengatakan bahwa buku ini layak untuk dibaca oleh uh, dosen, oleh orang-orang yang sering berperka, apa, bersidang di MK yang... Yang tadi Prof. Jemli mengatakan, uh, saya menghitung ya, karena saya menguji uh, disertasi dokter tentang uji formil ini, saya menghitung sebagian besar dari penolakan terhadap permohonan uji formil ini adalah karena dianggap tidak cukup beralasan itu permohonannya. Barangkali karena buku ini belum terbit ya waktu itu ya. Bukunya terlambat terbit ya mungkin. Eh, mungkin kalau eh, para pemohon yang sebelumnya itu sudah membaca buku Prof. Jimli, saya kira permohonannya bisa lebih berkualitas gitu karena memiliki pijakan teori yang sangat kuat gitu. Baik, Bu Tri, saya mau izin untuk share screen saya, Bu Tri. Silakan Pak ya. Iwan. Ya saya supaya runtut akan mencoba untuk ugaran ini. Ini saya buat malam tadi ini. Jadi Prof. Jimli memang sudah minggu lalu ya. Ulang tahunnya. Ternyata Prof. Jimli masih muda ya. Baru 65, belum 70 gitu. Ya. Nah ini sebenarnya komentar saya di awal. Saya tidak memulai dengan kalimat yang berat gitu. Menurut saya Sampai saat ini ya, saya tidak tahu besok ya. Uh, sampai saat ini saya kira Prof. Jimli adalah salah satu dari Begawan Hukum Tata Negara yang Pendapatnya masih bisa mas, kita dengar jernih gitu Tidak bercampur baur dengan uh, Hawa kekuasaan gitu. Dan sampai saat ini Prof. Jimli juga Menurut saya terhindar dari fitnah kekuasaan Karena pakar HTN ini memang uh, apa Masalahnya adalah dia dikelilingi oleh fitnah kekuasaan. Karena itu saya kira wajar Prof. Jimli sampai hari ini punya masih punya semacam energi yang besar untuk terus menulis. Tadi saya dengar sudah ke buku yang ke-70 ya. Ya mungkin sedikit lagi bisa menyamai Hans Kelsen yang katanya menulis 400 buku. <laughs> Mudah-mudahan Prof. Jimli uh, terus menulis gitu sampai uh, mencapai angka yang yang nanti akan apa signifikan dan bisa kita nikmati baik tadi saya tidak ingin mengulang apa yang sudah disampaikan oleh uh, Prof Susi ya uh, ini kerangka buku uh, yang uh, apa mungkin tidak semua membaca gitu uh, Prof Susi juga sudah sampaikan saya akan masuk kepada saya ingin komentar dulu kelebihan dan kekurangan buku ini yang pertama kelebihan buku ini adalah Ya buku ini menggambarkan dengan ringkas, ya tidak terlalu tebal. Ya ringkas tuh maksudnya mungkin untuk dibeli oleh orang itu mudah gitu, tidak terlalu mahal. Dibandingkan buku Prof Jimli yang itu, uh, what, uh, Constitutional Law of Indonesia uh, an Overview itu yang harganya hampir satu juta ya harganya hampir satu juta kalau nggak salah kalau di saya lihat itu waktu itu saya rekomendasikan untuk beli oleh kampus fakultas itu harganya hampir satu juta jadi buku ini tidak terlalu tebal ringkas tetapi isinya padat gitu barangkali eh, kalau kita semuanya membaca buku ini eh, kita dengan sangat mudah untuk memahami mengapa kemudian eh, apa pengujian formil itu menjadi isu yang sebenarnya sangat penting. Ya. Uh, dan itu sebenarnya luput dari konsen kita ya selama ini. Tetapi kalau saya baca risalah uh, perubahan Undang-Undang Dasar kita bab bab kekuasaan kehakiman sebenarnya tidak kita saja Tet kalau saya baca ya. Eh uh, dalam uh, risalah perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu saya lihat uh, debat di antara anggota pah dan para tim ahli itu sebagian besar menggunakan tren-tren uji material, ya sebagian besar menggunakan tren uji material. Baru agak di ujung saya baca itu eh, Dr. Hamdan Dulfa menyinggung sedikit masalah pentingnya juga uji formil. Tapi kalau saya lihat sebagian besar itu menggunakan tren uji material. Barangkali itu dipengaruhi oleh pandangan bahwa eh, Uh, ide tentang uh, tentang munculnya konsep judicial review itu memang kalau kita merujuk kepada Hans Kelsen uh, tradisi di Austria memang awalnya adalah keresahan Hans Kelsen dengan uh, apa majority rule yang ada di parlemen eh, dalam sistem parlemen di mana kemudian ada kecenderungan uh, dengan konsep majority rule di parlemen itu maka kemudian hak hak minoritas ya hak hak warga minoritas cenderung diabaikan jadi, kalau saya baca buku-buku sejarah, munculnya konsep eh, Mahkamah Konstitusi di, di, di Austria itu, ini sejauh yang saya baca. Mungkin saya tidak membaca yang lain. Itu penekannya, penekanannya lebih kepada perlindungan hak-hak warga negara minoritas, dan itu terjadi di banyak negara Eropa. Karena itu, Hans Kelsen mengatakan bahwa kalau seperti ini, maka kelompok minoritas akan selalu dikalahkan di Parlemen karena kalau Parlemen itu majority rule ya jadi ide di belakang munculnya itu di, di Austria itu adalah dalam protection of human rights particularly for minority rights gitu tetapi kalau kita baca tradisi Amerika ya kalau tradisi Amerika itu agak berbeda isunya kalau tradisi Amerika itu dia lebih menekankan kepada uh, isu tentang bagaimana prosedur prosedur uh, prosedur apa uh, legislasi itu berjalan dengan sufficient ya karena itu tahun 1800 itu Mahkamah Agung Amerika itu sudah memutuskan ya pernah membatalkan undang-undang yang dianggap itu mengandung unsur float procedure gitu ya unsur yang cacat gitu jadi menurut saya uh, dengan membaca buku yang uh, apa halamannya sekitar 200 200-an ya, uh, itu uh, ringkas tetapi padat dan kita kemudian mudah memahami apa relasinya konsep negara hukum dan kaitannya dengan pengujian norma. ya uh, Yang menurut saya uh, sebetulnya di dalam buku ini Prof. Jimli tidak hanya menjelaskan tentang pengujian pengujian formil, sebetulnya Prof. Jimli juga menulis satu bab itu tentang pengujian material tetapi, kenapa judulnya kemudian uh, menekan kepada pengujian? Formil mungkin ini strategi marketingnya ya bermain ya, karena kalau material itu udah biasa, maka kemudian mungkin tim redaksinya pinter itu mengambil uh, isu ya. Kalau judul itu harus catchy gitu kan, harus catchy walaupun substansinya sebenarnya tidak hanya bicara pengujian formil, tapi juga bicara pengujian uh, material gitu eh. Uh, jadi uh, menurut saya, uh, saya setuju dengan uh, pendapat Prof. Jimli, uh, Prof. Susi, bahwa saya melihat uh, buku ini adalah uh, bentuk keresahan dari Prof. Jimli tentang fenomena di mana kemudian uh, kayak sepertinya Indonesia dari jumlah pengujian formil yang masuk ke kemana ke Mahkamah Konstitusi itu sejauh data yang saya dapatkan itu baru 44 uh, pengujian formil ya uh, sekarang sedang ada tiga pengujian formil yang sedang versida, disidang di apa uh, di mk yaitu pengujian undang-undang cipta kerja undang-undang kpk dan undang-undang menyerba gitu masih belum selesai ya, ya. jadi uh, dari dari tahun 2003 sampai sekarang itu baru ada sekitar 44 uh, apa uh, pengujian formal yang didaftarkan di Mahkamah Konstitusi mungkin ditambah dengan tiga ya tiga yang sedang berjalan mungkin jadi 47 gitu padahal tadi Prof Jemli sudah memberikan penekanan bahwa sebetulnya persoalan pengujian formal itu dalam konteks tadi demokrasi ya Prof Jemli mengatakan dari pendekatan apa ya uji formal lebih penting dari Sudut kinerja demokrasi, ya, jadi penekanannya kepada proses demokrasi yang lebih deliberatif, seperti yang disampaikan oleh, oleh Prof. Susi. Jadi, saya kira buku ini e, muncul di saat yang tepat, ya, dan memang belum banyak yang menulis buku ini. E, Tapi, ada satu disertasi yang kemarin saya ikut menguji di Gajah Mada, itu disertasinya tentang pengujian formil, ya. Uh, itu bimbingannya Prof Eni dan uh, Dr. Zainal Alvin Mukhtar. Uh, saya kira buku uh, uh, apa setelah ini mungkin akan muncul itu buku dari disertasi uh, Bapak Frankie ini saya masih pegang ini draftnya Bapak Frankie Alexander ya uh, orang hukum ham di uh, Manado sana. Jadi mudah-mudahan semakin banyak buku yang menuliskan tentang uh, uji formulir ini dan dan masyarakat makin sadar bahwa sesungguhnya uh, dalam konteks menjaga proses demokrasi supaya demokrasi itu berkualitas dan produknya legislasi kita itu berkualitas maka uji formil itu adalah sebuah hal yang uh, penting untuk kita dalami dan dan diharapkan ya dan diharapkan nanti uh, para lawyer yang ada yang bersidang di MK lebih semakin uh, apa uh, Memiliki kemampuan untuk menyusun darah permohonan untuk uji uh, formil seperti yang disampaikan Prof. Jimli, ini uh, izinkan saya, Prof. Jimli, dan timnya untuk sedikit memberikan catatan uh, karena ini standar bedah buku. Ya, standar bedah buku, uh, komentar saya kurang sesuai antara judul dan isinya karena isi buku sebenarnya mengupas pengujian formil dan material, tapi mungkin itu bisa kita pahami karena ini strategi marketing karena isunya itu adalah uji formil ya yang kedua saya melihat menemukan masih ada beberapa typos yang ditemukan ya ini yang sudah saya contohkan dan konsistensi istilah asing yang harusnya italic kemudian istilah material dan material itu kadang-kadang pakai material kadang-kadang pakai material jadi itu saja yang mungkin kalau typo tidak banyak ya yang saya temukan tapi sebagai editor jurnal saya masih bisa menemukannya lah gitu. Berikutnya. Nah, saya akan fokus bicara outline yang ini saja sebetulnya. tidak mau lebih panjang ya karena tadi sebagian sudah disinggung oleh Mbak Susi. Ya. Saya ingin langsung kepada ini. Tadi sudah disampaikan Mbak Susi sepertinya, ya. Saya skip. Ini pengujian norma. Saya kira untuk lebih singkatnya saya teruskan. Ya, ini saya kira poinnya. Pengujian formil ini sebenarnya jauh lebih penting perannya dalam mengimbangi dan mengendalikan proses-proses politik, ya, atau praktek demokrasi pembentukan hukum di parlemen agar mengikuti dengan ketat aturan-aturan dan arahan-arahan konstitusional yang sudah ditentukan dalam norma hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar. Ya. Akibat yang dipersoalkan bukan hanya satu persatu isu kebijakan yang dinilai bertentangan dengan jaminan hak konstitusional warga negara atau bahwa lembaga pembentuk undang-undang telah melampaui kewenangan konstitusionalnya dengan memperlakukan suatu aturan yang melanggar konstitusi. Ya, Ya, lebih jauh di, di halaman ini disebutkan, tetapi misalnya juga disebabkan oleh cacat-cacat konstitusional yang nyata dalam proses pembahasan dan pengambilan keputusan dalam rangka pembentukan undang-undang itu di forum parlemen dengan mengatasnamakan demokrasi yang bersifat formalistik. Saya kira yang dikatakan Prof. Jimli ini sekarang sedang terjadi di Indonesia. Contoh yang paling mutakhir adalah selama pandemi kemarin, satu tahun kemarin, DPR dan Presiden dengan cepat itu mengundangkan eh, yang saya tahu ini minimal tiga undang-undang ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Minerba, Undang-Undang apa revisi Undang-Undang MK yang ya, yang itu kita kaget gitu. Ya, apalagi kalau lihat isinya ya isinya sebenarnya tidak mengcover isu-isu yang seharusnya memang perlu direvisi dalam Undang-Undang MK. Tapi lebih banyak itu memberikan kesempatan kepada hakim MK untuk berada di di MK lebih lama gitu, ya. Jadi kemudian yang terakhir yang paling mutakhir adalah bagaimana ugal-ugalannya proses pembentukan undang-undang apa Cipta Kerja. Bapak-ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit testimoni karena saya ikut dalam prosesnya sedikit. Uh, saya ikut di apa di PP Muhammadiyah membahas beberapa kali tentang undang-undang cipta kerja. Saya ke, ke Bogor, saya kemudian ke Jakarta, kemudian ke Magelang, dan di Jogja. Sampai undang-undang itu diserahkan draftnya oleh pemerintah kepada DPR, ya kita tidak pernah diberikan draft resminya oleh pemerintah. Beberapa bulan sebelum draft itu diserahkan ke DPR, kita membahas uh, isu uh, rancangan undang-undang cipta kerja, Ketika kita membahas dan beberapa kali e, diskusi, kemudian pemerintah mengatakan bahwa draft yang berada itu adalah hoax. Jadi, pemerintah menolak draft yang berada itu adalah draft resmi dari mereka. Padahal kalau kita cek kepada teman-teman LSM yang sempat ikut dalam pembahasan tim e, pemerintah, memang itu isu yang dibahas di timnya pemerintah gitu. Ya. Nah, karena pemerintah mengatakan itu hoax dan kita juga tidak ingin membahas yang hoax, lalu kemudian PP Muhammadiyah secara resmi meng mengirim surat ke Menteri apa kurator Ekonomi ya Bapak Elangga Hartarto, karena beliau yang mensupervisi itu meminta draft resminya. bapak ibu sekalian sampai draft itu diserahkan ke DPR kami tidak pernah diberikan itu draft resminya ya jadi sepertinya pemerintah tidak mau tahu yang penting mereka sudah selesaikan draft itu dan kemudian e, diserahkan kepada DPR nah kita waktu itu berpikir DPR ini orang-orang yang arif karena kondisinya pandemi baru dimulai mungkin ya DPR akan menunda pembahasan dari rancangan undang cipta kerja itu tetapi Bapak Ibu sekalian yang terjadi kita tahu semua malah prosesnya itu kemudian di apa dipercepat. Katanya itu dipercepat, bukan lagi tadi uh, profesi bilang diperlambat, tapi malah di dipercepat. Uh, sepertinya ingin menggunakan momentum pandemik ya. Uh, uh, supaya buat tidak banyak yang mengganggu, maka kemudian uh, uh, bukan diperlambat malah di, dipercepat. Jadi itu seperti orang uh, apa ya? ingin membahas suatu di malam hari ya, di pagi buta gitu. Ketika orang lagi tidur gitu ya ini objek pengujian formil ya jadi bapak ibu sekalian menurut saya memang bu kehadiran bukunya Prof Jimli ini sangat tepat momentumnya Eh mudah-mudahan tiga undang-undang yang sedang diuji secara formil ya eh, di di MK saat ini saya tidak tahu apakah Prof Jimli di Prof Jimli itu bisa jadi ahli juga kan ya sebenarnya atau minimal hakim MK-nya udah baca ya Mudah-mudahan Prof Jemli sudah kirim ya bukunya ke eh MK. Karena dia cetaknya dikompres ya, pasti hakimnya ada lihat itu, ya. Mudah-mudahan saya sangat berharap buku Prof Jim Lee akan menginspirasi hakim MK untuk lebih berani lagi untuk menegakkan ini prinsip apa ya? eh uh, apa ya? penting dalam proses uh, prosedural uh, apa ya? eh uh, law ini ya bagaimana menjamin bahwa proses itu ya baik gitu bagus gitu ya nah tadi profusi menyinggung eh, kajian perbandingan saya ingin memberikan contoh bapak ibu sekalian nanti kita akan diskusikan kenapa di Indonesia itu sepertinya hakim MK itu eh, belum berani melakukan ini ya negara lain itu ya di Amerika itu sudah tahun 1800 itu dalam kasus Fletcher and Peck Uh, the U.S. Supreme Court invalidated a state law as unconstitutional due to lack of minimum standard of legislative process and involve massive financial scandal. Jadi, ha jadi hakim Mahkamah Agungnya Amerika ini berani nih karena ada lack of minimum standard of legislative process, uh, maka kemudian mereka batalkan itu, ya. Kalau di Indonesia ada satu perkara yang itu sebetulnya secara prosedur dianggap ada cacat oleh MK, tapi MK mengatakan justru dengan azas kemanfaatan eh, apa gugatannya tetap di, tidak diterima gitu. Tapi kalau di sini mereka sangat eh, fokus kepada bagaimana legislative proses itu harus memenuhi standar-standar tertentu. Di South Africa juga tahun 2012, the South African Constitutional Court Has engaged in robust review of several type of legislative procedure, not only the lawmaking process itself, but also internal parliamentary rules and mechanism. Jadi luar biasa ini ya, South Africa ya, progresif sekali ya. Israel juga well, seperti itu. The Israeli Supreme Court struck down a tax law on procedural ground alone for violating the rights of all legislators to meaningful participate. In the making process when they receive the final version and omnibus tax law at the last minute. Jadi legislatornya itu cuma dapat draftnya itu di akhir-akhir gitu. Itu saja sudah jadi masalah ya. Jadi artinya mereka tidak merasa mendapatkan informasi yang yang, yang cukup tentang proses penyusunan itu. Tahu-tahu final versionnya ada di di last minute. Di Indonesia lebih dahsyat lagi. Anggota DPR kita nggak pegang undang-undang omnibus -undang lumpuh dia setuju gitu dia ikut tek tek tekot palu gitu. Jadi anak menurut saya saya menyebutnya ada moral hazard, gitu. ada moral hazard yang besar di, di, di parlemen kita dan pemerintah kita ketika mereka tidak memperhatikan bahwa proses demokrasi ini adalah the right of people, the right of citizen. Ya uh, harusnya. Prinsip deliberatifnya di, diper, diperhatikan, tetapi sebetulnya itu tidak menjadi mindset dari uh, politis kita di DPR dan juga di pemerintahan. Jerman juga, bapak ibu sekalian, uh, the, 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 the Supreme Court of Germany invalidated the federal parliament recent amendment the country's welfare legislation because of the flawed procedure. Flawed procedure artinya prosedur yang cacat, ya. Colombia juga melakukan hal sama. The court uh, invalidated a tax law for violating the undetermined principle of minimum public deliberation. Jadi uh, kalau tidak terpenuhi prinsip minimum public deliberation saja itu bisa jadi alasan bagi uh, hakim MK di di Kolombia untuk membatalkan. Ya, walaupun pemerintah di apa di Kolombia berargumentasi bahwa uh, Public deliberation itu mereka reduksi karena masalah budget defisit, uh, tetapi juga ada persoalan kemudian mereka diam-diam juga melakukan peningkatan uh, apa uh, tax uh, rate uh, uh, tanpa notis dari anggota apa anggota parlemen mereka. Nah, uh, Prof. Jimli, saya membaca ini di jurnal yang ditulis oleh Stephen Gerbaun yang berjudul Due Process of Lawmaking Revisited uh, di Jurnal Constitutional Law uh, tahun 2018. Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya ingin mengkonfirmasi juga dengan Prof Jim Lee karena pernah menjadi ketua dan hakim konstitusi. Sebetulnya barriernya hakim MK itu apa sih? Kenapa hakim MK itu menurut saya ini ya kalau penelitiannya Refli kan uh, hakim MK periode pertama dan kedua itu kan dianggap periode progresif ya, berani gitu ya, melakukan terobosan. Tetapi setelah itu tidak ya, tidak gitu. Pertanyaannya Prof Jimli sebagai orang yang sedang belajar juga, sebetulnya apa sih yang ada di di di, di pikiran hakim MK? Apa psychological barrier yang membuat hakim MK itu takut untuk melakukan sebuah terobosan Sementara di tempat-tempat lain kita melihat agresivitas dari hakim MK itu dalam mengawal proses demokrasi, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan di, di beberapa negara sebagai pembanding. Ya, apakah hakim MK itu terjebak juga dengan eh, apa ya jebakan kepentingan, ya eh, kekuasaan atau itu hanya masalah psikologis akibat dari ketidakberanian mereka untuk melakukan terobosan Eh, ini mungkin pertanyaan saya kepada Prof. Jimli karena saya tidak punya pengalaman ada di situ, Prof. Ya, ini tadi sudah saya sampaikan eh, jumlahnya 44 per permohonan. Ya, eh, sekarang sedang berlangsung tiga pengujian formil: Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK. Eh, yang yang saya yang anehnya Undang-Undang MK belum ada nih, Prof. Susi. <laughs> yang mengajukan uji formil nih, gimana ya menguji undang-undang MK ya? jeruk makan jeruk nanti ya. Nah ini masalahnya eh, mungkin ini bisa kita diskusikan saja. Saya juga tidak bisa menyelesaikannya. Ini kita saya lemparkan saja eh, sebagai catatan akhir saya. Masalahnya kita adalah ada kekhawatiran penggunaan argumentasi azas kemanfaatan seperti yang ada dalam satu putusannya MK. Jadi penggunaan azas kemanfaatan untuk menolak permohonan uji formil walaupun hakim MK mengakui telah terjadi cacat prosedur dalam pembentukannya. Ya. Jadi dalam buku ini juga Prof Jemli menggunakan istilah paradox substantive due process of law. Jadi ada yang par yang paradoks. Apa artinya? Tidak ada proses yang dapat membuat pelanggaran dapat dibenarkan. Ya, Sebaliknya tidak akan pernah ada kebenaran atau kebaikan yang dapat dicapai dengan mengalahkan segala cara. Itu ada di halaman 174. Ini kalimat yang luar biasa. Ya. Nah, hipotesis ini ya anggapan saya gitu, saya khawatir ini eh, hakim MK menggunakan pendekatan eh, kemanfaatan itu ya bahwa ya ini undang-undangnya diperlukan ya. Eh, persoalannya diperlukan oleh siapa kita juga tidak tahu ya. Nah, kalau seandainya eh, hakim MK Indonesia selalu menggunakan argumentasi azas kemanfaatan, walaupun dia melihat ada cacat prosedur, maka menurut saya itu dengan kata lain hakim MK tidak memandang proses formil itu sebagai hal yang penting seperti yang disampaikan oleh Prof Susi dan Prof Jimli tadi. Ya, bahkan Prof Jimli mengatakan dalam konteks menjaga kualitas demokrasi, uji formil itu lebih penting gitu. Jadi, bayangan saya kalau seandainya hakim MK Indonesia tidak berani melakukan putusan yang berani, seperti negara-negara lain, ke depan saya membayangkan, mudah-mudahan itu tidak terjadi, ya Bapak Ibu sekalian. Saya membayangkan, kalau seandainya ada tradisi setiap uji formal itu dimentahkan oleh hakim MK, maka itu akan memberi peluang kepada DPR dan presiden. Ya, enggak apa-apa, kita tabrak saja prosedur ini. Toh, nanti paling-paling, ya, kita akan argumentasi bahwa substansi undang-undang ini diperlukan. Ini emergensi dan sebagainya, ya. Jadi, eh, tren ini tidak positif menurut saya. Tren ini bisa membuat anggota DPR dan presiden menjadi semacam mendapatkan legitimasi untuk melakukan proses legislasi yang tidak memenuhi standar eh, tadi, ya. Ya harapan kita tentunya, harapan kita tentunya Hakim MK betul-betul bisa menempatkan dirinya sebagai the guardian of constitution and at the same time uh, sebagai the guardian of democracy. Ya, saya kira. Uh, nah ini saya mau tanggapan Prof. Jimli. Asumsinya, Prof. Jimli, asumsinya dan Prof. Susi juga dan Bapak Ibu Profesor yang ada di sini. Asumsinya saya melihat barangkali hakim MK itu punya kendala psikologis ketika undang-undang itu sudah disahkan. Ya. Sudah disahkan, sudah terlanjur ya, berlaku misalnya lalu diuji. Lalu kalau dibatalkan ya bagaimana ya? Nah, saya ingin menyampaikan gagasan. Apakah tidak mungkin untuk uji formil itu dilakukan yang namanya judicial preview? Ya, jadi sama dengan usulannya prosesi ketika dimasukkan petisi uji, uji formil sebelum pengesahan, maka prosesnya dihentikan. Karena kalau sekarang kan nggak ada tuh nggak mempan itu kalau kita kritik petisi sekalipun anggota DPR dan presidennya tetap saja jalan gitu, ya tetap saja disahkan oleh presiden. Ya mau banyak mau seribu petisi gitu, tapi kalau seandainya ada proses judicial review sebelum pengesahan ketika dilihat ada uh, apa ke, apa uh, insufficient procedure atau float procedure ketika itu juga kemudian kalau petisi sudah masuk itu bisa dihentikan prosesnya sambil menunggu bagaimana keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini gagasan saya untuk menghindari tadi menghindari feta kompli terhadap hakim konstitusi menghindari beban psikologis hakim konstitusi kalau undang-undang apa RU itu sudah disahkan baru diuji di Mahkamah Konstitusi Terakhir, penutup, Bu Moderator, uh, sebagai negara yang dikategorikan New Emerging Democracy, tentunya Indonesia masih dalam fase trial and error, pencarian konsep ketatanegaraan yang ideal. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan para pemikir dan filsuf kenegaraan yang mumpuni, yang bisa memberikan kontribusi pemikiran terbaik bagi kemajuan bangsa ini. Kita berharap. Profesor Jimli Asidiki As terus produktif melahirkan karya terbaiknya bagi bangsa Indonesia dan kita yang lebih muda ini, maksudnya lebih muda ya. Saya juga sudah tua tapi lebih muda dari Prof. Jimli gitu. Dan kita yang lebih muda ini bisa mengambil inspirasi dari pemikiran-pemikiran dan keteladan, keteladanan yang beliau tunjukkan. a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan Satriawan. Di dalam bahasannya tadi Pak Iwan menyampaikan bahwa sepakat bahwa buku ini sangat penting. Dan lebih penting lagi ini sesuai juga ya Pak Iwan Satriawan ini kan lawyer juga gitu ya, jadi merasa bahwa ini penting buku ini penting supaya para lawyer, advokat yang berperkara di MK ini apabila ada uji mati formil suatu undang-undang dapat buku ini menjadi acuan. Kemudian yang menarik di sini mungkin untuk bahan diskusi kita semua nanti termasuk para narasumber Prof. Jimli dan semua yang hadir Pak Iwan Satriawan di samping menyoroti kinerja Hakim MK tetapi ada gagasan apakah tidak mungkin untuk uji formil ini dilakukan melalui judicial preview seperti itu? Nah ini mungkin menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Nah sebelum Prof. Jimli nanti memberikan tanggapan di akhir ya, Prof. Uh, baik saya akan uh, menyapa terlebih dahulu ada beberapa uh, guru besar yang hadir di sini Profesor Abdul Bari uh, mohon Maaf soalnya ada namanya tetapi uh, saya tidak melihat uh, videonya Jadi uh, salam hormat Prof Kemudian juga ada Prof Satya Arinanto di namanya uh, Kemudian ada Pak Dr. Wicipto Selamat Siang, terima kasih Pak Wiciptaw sudah hadir. Kemudian juga ada Pak Rahmat Muhajir, kemudian juga teman-teman yang lain yang nanti setelah saya melihat nanti akan saya sapa kembali. Baik, sebelum saya memberikan kesempatan kepada penanggap lain untuk menyampaikan pertanyaannya, saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini yang pertama ditujukan kepada Prof Susi dari Pak Haidar Gandamana dari Bengkulu. Bagaimana rasio legis penetapan pembayar pajak memiliki legal standing dalam pengujian undang-undang oleh MK di beberapa kasus mengabulkan permohonan pemohon bayar pajak? Ini um, sedikit um, meluas, tapi uh, silakan Ibu nanti kalau akan menjawab. Kemudian. Sekarang ini MK membatasi legal standing pembayar pajak, itu hanya undang-undang berkaitan dengan keuangan negara. Bagaimana Prof melihat praktiknya di negara lain? Kemudian ini diulang. Kemudian dari Bu Esti Budiarti, KKP, ini teman kuliah saya. Prof Susi, apa yang dimaksud dengan undang-undang organik? Berikutnya dari Sekar Anggun Gading Binilih, Berkaitan dengan model-model pengujian undang-undang yang berkembang di negara-negara di dunia sebagaimana yang dikaji dalam buku Prof. Jim Lee, yaitu Pure, Semi, dan Extra Procedural Review. Menurut Prof. Susi, model yang seperti apakah yang sebaiknya digunakan oleh MK dalam pengujian formil? Apakah menggunakan Pure, Semi, dan Extra Procedural? Uh, sementara itu dulu, tiga, tiga nanti akan saya bacakan kembali setelah Uh, ada tanggapan dari Prof. Susi, tetapi setelah tiga ini, saya memberi kesempatan dulu. Jadi, sekalian ya, Prof, dua orang penanya yang langsung menyampaikan uh, dengan Ryzen Tentu saja, mungkin Mas Lukman bisa bantu saya untuk mengidentifikasi yep, ini uh, Pak nantinya. M. Sadi, ya. Pak M. Sadi, satu, kemudian satu lagi. bu Fiona tadi, bu Oke. Okay. Pertama Pak M. Sadi, kemudian siapa Mas Lukman? Ibu Viola Reininda. Oh, Ibu Viola. Oke, okay. silakan Pak M. Sadi, mungkin uh, padat dan jelas ya pertanyaannya. Silakan Pak Sadi. Mas uh, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Muhammad Adiis dari Palembang. Benaran, saya sebagai pengajar di Queen Raden Patah, Palembang. Uh, sebelumnya, saya ucapkan selamat kepada Prof. Jimli. Kebenaran saya sudah tiga uh, bulan, atau dua uh, bulan yang lewat, saya sudah beli buku Prof. Jimli. Uh, Alhamdulillah, saya. Hampir semua buku Prof. Jimli saya pegang, meskipun basic saya S1 sampai S3, bukan hukum tata negara. Uh, baiklah, mungkin dalam kesempatan ini saya tidak bertanya, terkadang sharing, saya tertarik dengan statement dengan yang dikemukakan oleh Pak Irwan tadi bahwa seharusnya Mahkamah Konstitusi itu harus ada uh, fungsi preview. Ya, memang kalau kita lihat sekarang ini banyak undang-undang itu hanya sekejar uh, tayang saja atau hanya mencapai target sehingga ya kita tidak heran juga undang-undang yang dihasilkan oleh DPR itu ya dari segi substansi sangat jauh apa yang diharapkan nah maka saya juga punya ide mungkin bapak ibu narasumber mungkin Prof Susi uh, mungkin tidak Mahkamah Konstitusi fungsinya hanya untuk menguji formil dan materi undang-undang saja yang ada di Indonesia ini karena kalau kita lihat sekarang ini, MK itu unggulnya untuk menyelesaikan masalah pemilu. Nah, masalah pemilu mungkin kita serahkan ke pengadilan tata usaha negara saja. Kenapa? Kalau Mahkamah Konstitusi ini fokus hanya untuk menguji undang-undang yang, di, yang dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah, saya yakin mungkin hak konstitusi setiap warga negara bisa dilindungi. Bahkan DPR juga dalam membuat undang-undang lebih berhati-hati. Ya, apalagi sudah dijelaskan oleh Prof Susi tadi bahwa undang-undang itu tidak boleh kita buat secara tergesa-gesa ya karena kalau tergesa-gesa ya hasilnya ya tidak akan maksimal sebagaimana yang kalau kita lihat tadi sudah dijelaskan di dalam 2020 ini saja kita banyak undang-undang yang e, menurut pakar-pakar e, hukum itu bertentangan seperti Undang-Undang 3 tahun 2010, kemudian Undang-Undang apa namanya 2020, kemudian bahkan termasuk undang-undang mahkamah konstitusi itu sendiri nah makanya saya punya ide atau gagasan, mohon tanggapan dari kedua e, narasumber dan juga mungkin Prof Jimli apakah e, mungkin ke depannya mahkamah konstitusi itu mempunyai fungsi hanya untuk mengawal konstitusi tidak menyelesaikan masalah pemilihan umum dan lain sebagainya itu mungkin itu, terima kasih atas kesempatannya Ibu Moderator, saya Rizal Malikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Pak Muhammad Sadi. Berikutnya, Ibu Viola, silakan Bu Viola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang, Bapak Ibu narasumber sekalian. Mohon maaf saya so, tidak bisa menyalakan video uh, karena ada persoalan teknis dengan kamera saya. Ada dua pertanyaan. Mohon ada. maaf, Bu Viola, suaranya kurang jelas. Dua narasumber. Yang pertama adalah kami di rumah Mohon izin, Bu Viola, suaranya Bu, tidak Viola. terdengar. Bu. Suaranya nggak jelas, oh, loh, Viola. Mungkin bisa didekatkan Halo. headset atau tidak menggunakan headset. Bu. Ya, suaranya? apakah suara saya terdengar, Bu? Ya, ya sekarang baru terdengar. Oke, okay, baik. Silakan, Bu Viola. Uh, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Uh, jadi... Kami ini tergabung dalam beberapa pengujian formil, Bapak Ibu. Yang pertama, ada pengujian formil undang-undang KPK, kemudian undang-undang keuangan negara untuk COVID, dan juga undang-undang Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu yang jadi tantangan sebagai pemohon dan juga kuasa hukum itu, letaknya ada di pintu pertama, yaitu di pembuktian tentang legal standing atau kerugian konstitusional kalau mengacu pada putusan MK nomor 27 tahun 2009 tentang pengujian undang-undang formil undang-undang Mahkamah Agung, di sana Mahkamah pernah menggariskan bahwa pemohon harus membuktikan hubungan tali mandat dengan legislatif memiliki hak pilih dan juga terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu begitu. Nah, bagaimana kemudian pandangan narasumber tentang hal ini? Karena lagi-lagi soal pengujian formil ini kita tidak uh, ditekankan untuk membuktikan kepentingan konstitusional seperti itu untuk memenuhi legal standing dalam pengujian formil. Kemudian pertanyaan yang kedua, uh, isu yang kami angkat dalam pengujian formil revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah singkatnya proses pembahasan. Jadi proses pembahasan yang sangat tergesa-gesa hanya menghabiskan waktu tiga hari dan juga dilakukan secara tertutup. Dalam sidang pendahuluan, ada salah seorang hakim konstitusi yang berkomentar, "Waktu pembahasan di dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu kan tidak diatur seperti itu." Jadi, seolah-olah eh, mengarahkan bahwa... Eh, tidak perlu mempertimbangkan proporsionalitas waktu pembentukan dengan partisipasi publik, atau kualitas undang-undang, dan lain sebagainya. Nah, menurut narasumber, bagaimana semestinya mahkamah itu merespon hal ini? Sebab, makin ke sini, meskipun tadi hakim konstitusi tersebut sudah mengacu batu ujinya kepada undang-undang P3. Tapi, terlihat makin kesini makin konservatif, seperti itu dalam menafsirkan batu uji. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih, terima kasih Bu Viola, untuk sesi pertama ini tadi yang dari pertanyaan yang dicat yang sudah saya bacakan, dan dua orang yang uh, menyampaikan secara langsung. Mohon berkenan, Prof Susi, untuk uh, menanggapi terlebih dahulu. Terima kasih uh, atas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaannya bagus-bagus, pertanyaannya gitu ya. Dan cukup uh, harus berpikir juga nih, gimana cara menjawabnya itu ya. Yang pertama pertanyaan mengenai legal standing, terutama yang berkaitan dengan taxpayer. Uh, saya cuma ingin bercerita saja sebelum saya menjawab itu. Uh, pengujian di Amerika itu di uh, ada pembatasan-pembatasannya. Yang pertama adalah constitutional limitation, yaitu pembatasan yang dilakukan oleh undang-undang dasar atau konstitusinya. Uh, bab 3 konstitusi Amerika itu mengatakan bahwa uh, yang dapat diperiksa atau dapat di ya dapat diperiksa oleh uh, pengadilan atau mahkamah agung itu hanyalah case or uh, case and controversy. Oleh karena itu jarang sekali uh, bahkan mungkin tidak pernah memeriksa perkara-perkara yang bersifat hipotetis Uh, itu pembatasan yang pertama di dalam pengujian. Kemudian, pembatasan yang kedua adalah pembatasan policy limitation. Uh, pembatasan policy limitation ini didasarkan pada putusan-putusan yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yang kemudian diikuti. Nah, contohnya tadi Prof. Jimli mengatakan uh, mengenai presumption of constitutionality. Jadi, uh, Mahkamah Agung itu akan... Uh, berpendapat semuanya semua undang-undang itu adalah konstitusi, uh, konstitusional. Apabila ada yang mempertanyakan konstitusionalitasnya, maka pihak-pihak yang mempertanyakan konstitusionalitas itulah yang harus uh, me, apa, membuktikannya gitu. Ya. Men, jadi siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Nah, uh, kemudian uh, dari policy limitation itu muncullah di aswan the rules gitu. Uh, kemudian yang limitasi yang ketiga adalah doctrine limitation, uh, limitasi yang atas dasar doktrin. Yang pertama itu adalah yang berkaitan berkaitan dengan who can litigate, siapa yang dapat mengajukan perkara sih? Dan ini akan berkaitan dengan legal standing. Uh, Mahkamah Agung Amerika uh, kalau saya tidak salah gitu ya, mereka cukup berhati-hati untuk. Uh, Uh, apa, uh, uh, apa, memutuskan satu perkara itu uh, seseorang itu mempunyai legal standing atau tidak gitu. Jadi uh, who can litigate itu berkaitan dengan uh, legal standing. Dan ini menjadi persoalan di Indonesia gitu. Manakala Mahkamah Konstitusi itu seringkali menerima permohonan-permohonan berupa abstract case nah sementara legal standingnya itu adalah ada kerugian konstitusional makanya kemudian ada frasa yang apa namanya dalam apa diperkirakan gitu ya akan mengalami kerugian nah itu adalah bridging antara menerima concrete cases dan abstrak cases gitu jadi kita punya persoalan besar di sini Mahkamah Konstitusi itu punya persoalan besar untuk legal standing karena menerima juga hal-hal yang berkaitan dengan abstrak case terutama untuk pengujian material gitu. Nah kalau di Amerika memang pertama memang mereka untuk legal standing itu lebih strict ya Mahkamah Konstitusi. Itu agak lebih fleksibel pada uh, beberapa uh, tahun yang lalu, gitu, di mana taxpayer itu juga dimasukkan. Pokoknya, semua yang punya taxpayer itu dimasukkan, gitu ya. Boleh dia punya legal standing, namun dalam beberapa putusan belakangan ini, Mahkamah Konstitusi itu mulai uh, melakukan uh, limitasi atau restriksi berkaitan dengan taxpayer sebagai legal, uh, legal standing gitu dan hanya untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan keuangan. Uh, mengapa ini perlu dilakukan? Karena kita tidak dapat juga untuk uh, apa ya terutama untuk pengujian material gitu ya membuka apa meskipun ada juga mahkamah konstitusi lain itu yang membuka seluas-luasnya gitu itu akan sangat tergantung pada uh, uh, mahkamah konstitusi dari negara tersebut nah persoalannya adalah kalau kita membuka secara luas artinya kita uh, mahkamah konstitusi sangat fleksibel maka akibatnya nanti adalah pada uh, flooding of the cases jadi banjir perkara gitu Nah, kemudian, kalau kemudian selektif gitu ya, selektif itu juga ada kekhawatiran bahwa Mahkamah Konstitusi itu sangat merestriksi dirinya. Jadi, judicial restraint lah yang mengedepan dibandingkan dengan judicial activism. Nah, lagi-lagi bukan persoalan yang mudah gitu ya, untuk memilih eh, Mahkamah Konstitusi harus pada posisi judicial restraint atau judicial activism. Bagi saya itu akan sangat tergantung pada perkara-perkara yang diperiksanya. Kalau perkara-perkara itu terutama berkaitan dengan hak gitu ya, seperti yang dulu pernah diajukan kalau namanya tidak tercantum di dalam DPT gitu ya, tidak tercantum dalam DPT dan lain sebagainya, maka bisa menggunakan legal standingnya itu berupa taxpayer. Nah, jadi ini melihat keberanian Mahkamah Konstitusi untuk melihat pada Perkara-perkara itu pada bidang apa? Gitu. Nah, itu itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Dan perubahan perubahan legal standing ini bahwa dulu taxpayer di apa namanya di, diterima, sedangkan yang ini tidak diterima, maka itu kemudian juga memperlihatkan bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi, perkembangan argumentasi yang disampaikan oleh hakim konstitusi. Nah, di sini kita mempertanyakan bagaimana sih sebetulnya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat itu kalau misalkan hakim konstitusi tidak akan lagi menggunakan tidak selalu menggunakan atau tidak selalu menerima taxpayer sebagai legal standing, maka hakim konstitusi itu harus memberikan justifikasi, harus memberikan argumentasi-argumentasi yang dapat diterima secara nalar hukum. Mengapa tidak dapat digunakan sebagai mengapa? Taxpayer tidak dapat digunakan sebagai legal standing. Nah, argumentasi itulah sebagai bentuk akuntabilitas dari hakim konstitusi. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, mengenai undang-undang organik. Undang-undang organik itu adalah undang-undang yang pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh undang-undang dasar. Kalau kita membaca bukunya Casey Ware, saya lupa di halaman berapa. Casey Ware itu juga. Uh, uh, dia meng, ada dia menuliskan mengenai organic law. Nah, uh, materi materi sebetulnya yang ada di dalam undang-undang organik karena dia pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh undang-undang dasar, maka by nature sebetulnya menurut saya itu mempunyai karakter undang-undang dasar gitu. Nah, itulah yang tadi saya katakan, apakah penting bagi Indonesia, terutama di dalam sistem perundang-undangannya, untuk memberikan pembedaan status dan kedudukan yang berbeda antara undang-undang organik dan undang-undang eh, biasa atau undang-undang non-organik. Kalau undang-undang non-organik, itu kan tidak diperintahkan secara langsung oleh undang-undang dasar. Nah, kalau undang-undang yang pembentukannya diperintahkan secara langsung oleh undang-undang dasar dan itu dikualifikasi sebagai konstitusi dalam arti luas, gitu, maka Uh, akibatnya ketika kita menggunakan undang-undang itu sebagai batu uji undang-undang, maka kita memposisikan undang-undang organik itu sebagai uh, bagian dari konstitusi. Oleh karena itu seharusnya tidak ada lagi pertanyaan dari hakim konstitusi, kok ini sepertinya undang-undang diujikan terhadap undang-undang lagi. gitu. Nah ini kan pemikiran-pemikiran yang sangat doktrinal ini bagaimana kita apa karena kita terus terang saja kalau menurut saya kita membedakan itu antara undang-undang yang pembentukannya diperintahkan secara langsung dengan undang-undang yang tidak diperintahkan secara langsung maka efeknya itu akan banyak kalau menurut saya kemudian yang ketiga antara pure semi procedural dan structural itu mana yang lebih tepat digunakan oleh MK menurut saya gitu ya paling tidak itu sedikitnya setidak-tidaknya MK harus memperhatikan pada pure atau semi-procedural. Kalau semi-procedural itu kalau kita lihat di dalam pengujian undang-undang Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa terjadi cacat prosedur. Tetapi menurut Mahkamah Konstitusi ada asas manfaatan gitu. Dia menggunakan asas kemanfaatan. Berarti ketika Mahkamah Konstitusi menggunakan argumentasi asas kemanfaatan, berarti Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian dari materi, penilaian dari materi, gitu. Tidak pure prosedur. Kalau pure prosedur, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang Mahkamah Agung batal demi hukum gitu. Tetapi ini kan mengatakan bahwa betul prosedurnya cacat, tetapi ada asas manfaat gitu ya. Manfaatnya lebih banyak. Sayangnya Mahkamah eh, Mahkamah Konstitusi, mungkin saya yang tidak cermat membaca, asas manfaat itu apa buktinya gitu loh. Apa yang apa yang mengakibatkan bahwa undang-undang ini tidak dibatalkan gitu. Apakah misalkan perpanjangan perpanjangan usia pensiun itu dalam rangka memperkuat independensi Mahkamah Agung. Apakah seperti itu? Jadi ketika Mahkamah Konstitusi mengatakan ada asas manfaat, maka Mahkamah Konstitusi harus menjelaskan apa asas manfaat di situ, apa maknanya, apa buktinya. gitu. Nah, itulah yang dikatakan sebagai uh, apa uh, uh, forum of principle tadi, gitu ya. Institutional interlocutor tadi, terutama juga ketika hakim-hakim konstitusi secara individu menjalankan fungsi-fungsi deliberasinya. Kemudian, yang keempat, pertanyaannya: bagaimana Mahkamah Konstitusi sebaiknya sudahlah pada pengujian undang-undang saja, tidak perlu. Uh, apa, uh, 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 memeriksa perkara yang berkaitan dengan pemilihan umum gitu ya. Nah ini lagi-lagi uh, tergantung pada desain desain Mahkamah Konstitusi kita pada saat dibuat uh, di dalam dan diperdebatkan di dalam perubahan Undang-Undang Dasar gitu. Mengapa dulu dikasih wewenang untuk menyelesaikan dispute on uh, Election, nah itu kembali kepada itu. Kemudian saya tidak dapat tidak dapat menjawabnya. Kalau mau dijadikan, kalaupun misalkan uh, Mahkamah Konstitusi akan difokuskan gitu ya pada pem pengujian undang-undang saja, baik material maupun uh, formil, gitu, maka akibatnya ya kalau secara hukum memang harus mengubah Undang-Undang Dasar karena meniadakan satu uh, wewenang. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan dari saudara Vio. Ini memang menjadi menjadi tantangan gitu ya. Pertanyaannya adalah apakah untuk memperkuat ini karena untuk memperkuat pendapat dari Prof Jimli bahwa pengujian formil itu menjadi sangat penting dalam rangka tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Iwan pada halaman 105 gitu ya. Pengujian formil sebenarnya jauh lebih penting perannya dalam mengimbangi dan mengendalikan proses-proses politik, praktek demokrasi, pembentukan hukum. Jadi pengujian formil itu tidak di, tidak digunakan apa ya tidak tidak tidak, tidak dimaksudkan semata-mata untuk memperkuat pengujian material, tetapi pengujian formil itu justru ada dalam rangka menegakkan demokrasi, gitu. Oleh karena itu pertanyaan saya tadi, pertanyaan saya tadi, kalau kita bicara mengenai pengujian formil, bagaimana kemudian kita menempatkan asas-asas yang ada di dalam Undang-Undang Dasar? Ada asas negara republik, ada asas demokrasi dan lain sebagainya sebagai batu uji. Bukan hanya sebagai batu uji, tapi bagaimana bagaimana kita menggunakan asas-asas itu untuk menilai tentang legal standing. Jangan sampai kemudian Pengujian formil yang notabene berbeda dengan pengujian material, kemudian menggunakan legal standing yang sama. gitu. Bukankah kita mengetahui bahwa menyamakan sesuatu yang seharusnya berbeda, itu sama tidak adilnya dengan membedakan sesuatu yang seharusnya sama. gitu. Jadi kalau memang tujuan dari pengujian, tujuan, fungsi dari pengujian formil itu berbeda dengan pengujian material, maka akibatnya, konsekuensinya, maka seharusnya legal standing untuk pengujian formil itu juga to some extent itu akan berbeda dengan legal standing pada pengujian uh, material, gitu. Jadi artinya, apakah untuk pengujian formil dibuka saja secara luas, gitu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan penguatan-penguatan negara hukum, penguatan dengan uh, penguatan asas demokrasi, gitu. Nah, itu pendapat uh, pendapat uh, saya gitu ya terutama untuk legal standing kemudian yang ke uh, uh, pertanyaan yang kedua yaitu mengenai uh, pertanyaan dari Hakim konstitusi kan tiga hari nggak diatur di dalam uh, apa peraturan di dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 lagi-lagi ini membuktikan bahwa hakim Indonesia itu sebagian besar adalah corong atau mulut undang-undang kalau tidak diatur di dalam undang-undang berarti bukan hukum gitu. Dan ini kalau memang memang dipertanyakan oleh hakim tersebut, ini patut kita prihatinkan gitu. Menurut saya itu bukanlah satu pertanyaan yang patut untuk dilontarkan oleh seorang hakim, karena seharusnya hakim itu kan memahami bahwa hukum itu bukan hanya yang ada di dalam yang tertera di dalam satu peraturan perundang-undangan, bahwa hakim itu bukanlah mulut undang-undang hakim itu harus dapat menggunakan berbagai sumber hukum. Jadi kalau ada pertanyaan semacam itu, maka saya buat saya itu adalah mengkhawatirkan gitu. Bagaimana hakim-hakim kita itu mempunyai pemahaman yang sangat luas mengenai sumber-sumber hukum yang dapat digunakan gitu. Jadi berbagai sumber hukum termasuk di dalamnya adalah bagaimana juga menginterpretasi asas atau prinsip-prinsip dalam pembentukan satu peraturan perundang-undangan. Reasonable tidak. Gitu ya. Jadi selain tadi proporsionalitas gitu ya. Kan kalau proporsionalitas itu kan memben, apa mengukur antara yang dilakukan dengan tujuan yang akan dicapai. Tapi kita juga mengukur reasonable tidak Me, apa namanya uh, melakukan perubahan terhadap undang-undang Mahkamah Konstitusi kita tahu bahwa Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga yang sangat penting gitu ya reasonable tidak hanya dilakukan dalam jangka waktu tiga. Oleh karena itu pemahaman-pemahaman mengenai asas proporsionalitas asas reasonableness kemudian asas natural justice dan lain sebagainya ini menjadi sangat penting. Dipahami oleh hakim, terutama oleh hakim konstitusi. Terima kasih, Mbak uh, Tri. Terima kasih, Prof. Susi. Berikutnya, uh, Pak Iwan Satriawan, uh, ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak Sadi, terutama uh, ya. untuk diminta responnya. Silakan, Pak Iwan. Ya, terima kasih, Butri. Tri. Uh, izinkan saya menjawab, terima kasih dulu kepada Pak Sadi mungkin sedikit saya singgung juga masalah pertanyaan komentarnya Bu Viola ya uh, saya setuju dengan uh, Mas Sadi Pak Sadi ya uh, judicial review is the crown authority of the court jadi kalau kita baca sejarahnya uh, lahirnya Mahkamah Konstitusi uh, judicial review adalah crown atau mahkotanya jadi, kewenangan mahkota yang paling penting utama Seharusnya itu tidak diganggu oleh yang lain, ya. Nah, masalahnya adalah di Indonesia di tengah jalan itu diinsert kewenangan tambahan yaitu menangani sekitar pilkada. Ya, saya riset saya sebelumnya membuktikan bahwa ya pilkada lah yang merusak Mahkamah Konstitusi, <laughs> ya, karena yang membuat ketua MK itu ditangkap ya tangan itu kan kasus pilkada ya jadi jadi pilkada itu merusak karena dia apa sengketa pemilih itu dimensi politiknya sangat kuat dan orang bisa habis bisa bisa untuk uh, antara mempertahankan kemenangan dan merebut kemenangan saya sudah menang nggak mau kalah ya di di situ transaksi mulai terjadi jadi saya setuju seharusnya memang sengketa pilkada itu dalam desainnya kan tidak ada di MK, itu kan di, di insertnya belakangan. Sehingga penelitian saya tahun 2003 ya, 2010 atau 2013 itu menunjukkan bahwa seringkali agenda-agenda judicial review itu ditunda karena MK lagi sibuk menangani perkara sengketa pilkada. Nah, tahun 2011 MK itu sampai menangani 220 sengketa pilkada. Baik bos sekalian. Itu sidangnya sampai malam itu. Ya, sidangnya sampai malam gitu. Jadi eh, apa ya? Memang itu problem karena itu kemudian setelah berapa kali eh, pemilu kada, lalu kemudian muncullah undang-undang yang membatasi eh, perkara yang eh, yang disera, apa, didaftarkan, ya, yang akan diperiksa dengan adanya selisih yang membatas suara itu. Nah, ya kan? nggak semuanya sekarang diperiksa kan? Kalau tidak lewat eh, apa? kalau sudah lewat selisih ambang batas suara ya perkaranya tidak dilanjutkan itu di 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 cut di pemeriksaan pendahuluan gitu. Itu bagian dari skenario supaya hakim MK tidak terlalu banyak dan memang itu efektif ya. Hanya sedikit saja perkara yang sampai kepada pokok perkara, yang lainnya gugur di tingkat pemeriksaan pendahuluan. Cuma ada implikasinya juga gitu. Kalau ada selisih ambang batas suara yang maksimal 2% ya satu setengah persen atau satu persen tergantung jumlah populasi penduduknya di, di daerah tersebut itu juga beresiko karena akhirnya orang berpikir begini kalau mau perkaranya tidak lanjut ke pokok perkonan kalau mau curang jangan tanggung tanggung curangnya harus di atas dua persen karena di atas dua persen atau di atas satu setengah persen nggak akan diteruskan kepada pokok perkara jadi kecurangan itu tidak akan pernah diperiksa gitu nah ini juga persoalan itu ya jadi akhirnya kemudian banyak masalah. Nah sebenarnya begini, tergantung politik hukum pemerintah dan DPR. Kalau seandainya pilkada itu tetap di tangan Mahkamah Konstitusi atau besok ditambahkan konstitusi komplain atau besok daerah-daerah, daerah-daerah itu mulai berani untuk menggugat pemerintah pusat, ya seperti di negara federal itu kan sengketa lembaga negara itu sangat banyak ya pemerintah federal negara bagian menggugat pemerintah federal ya di Indonesia belum terlalu banyak paling baru baru 30 sekitar lembaga negara dan itu sedikit sekali pemerintah daerah yang berani gitu. Ada yang berani tapi ya KO juga di di FK gitu. Makanya di di uh, MK apa ya? Eh uh, kalau Jerman itu kan dari awal memang dia dua-dua chamber ya, twin chamber. MK Jerman itu ada uh, twin chamber, dia 16 orang hakimnya. Kalau kita kan 9 ya. MK itu jumlah periodenya lebih sedikit tapi hakimnya lebih banyak. Austria jumlah periodenya lebih kecil lagi tapi hakimnya 20. Indonesia negara besar, hakimnya cuma 9. Kewenangannya banyak. Jadi kita itu memang tidak proporsional memberi beban kepada MK itu menurut saya. Ya kan? Sehingga kita jadi khawatir gitu. Makanya uh, ya kita harus melakukan rekonstruksi ulang ten desain tentang MK itu mau fokus kemana gitu. Ya ada yang mau masukkan konstitusional komplain. Nah, kalau konstitusional kons 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 plenum juga dimasukkan Ya memang akan banyak itu uh, perkara yang masuk ke MK dan hakimnya cuma sembilan gitu. Jadi itu terkait dengan desain, Pak, apa uh, Mas uh, Mas Sadi gitu ya. Jadi uh, politik hukum kita maunya MK itu desainnya seperti apa gitu. Dan saya kira wajar setelah 15 tahun MK-nya sudah berapa tahun sekarang? 15 berapa ya? 17 tahun ya. 17 tahun kalau nggak salah itu wajar dievaluasi Jerman saja enam tahun itu dievaluasi jadi MK Jerman itu ketika baru usia enam tahun mereka sudah melakukan apa evaluasi yang serius tentang eh, apa konstruksi eh, apa struktur eh, 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 MK Jerman itu itu ada di jurnal yang itu tahun 57 an itu sudah ada eh, jurnalnya gitu ya apa mungkin ke depan MK fokus ke judicial review ya tergantung politik hukumnya ya Ya, tergantung kita itu mau memberikan beban seperti apa gitu ya kalau seandainya misalnya desainnya semua pengujian itu dilarikan ke MK yang sisanya silahkan yang lain ya kan ada juga suara begitu semua pengujian baik tidak hanya undang-undang tapi semua legislasi di bawah undang itu ke MK supaya kemudian terintegrasi jangan nanti ada beda antara putusan MK dengan MA itu ada juga yang bilang begitu tapi tergantung lagi kepada kita mau desain MK itu seperti apa volume kerjanya, ya dan berapa jumlah hakim MK gitu. Mbak Viola, pengujian formil ya masalah Liga standing. Nah ini kemarin sebenarnya sudah didiskusikan juga ya. Sangat, ter, Mbak Viola, sangat tergantung sebetulnya mindset hakimnya. Maksud saya mindset hakim yang dominan, kan? Konon kabarnya sekarang putusan MK itu banyak yang slightly ya, different ya, lima empat gitu, lima empat ya. Mungkin zamannya jam, Prof Jimli, saya kira jarang yang lima empat, mungkin sembilan kosong, delapan satu atau tujuh dua, sekarang tuh lima empat. Ya kan? Jadi menurut saya, tergantung mindset hakimnya, kalau hakim MK itu melihat masalah itu sebagai sekitar publik. Dan di situ ada hak publik yang harus dilindungi akses to justice dari publik gitu maka dia akan melonggarkan ya dia akan melonggarkan uh, apa batasan-batasan legal standing ya ini 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 dilakukan oleh negara-negara lain gitu ya di India itu dia tidak tidak strict dalam legal standing karena dalam kasus public interest litigation kalau itu terkait dengan konstitusional issues public interest itu kan terkait dengan semua warga negara ya kan? Yang diujikan norma. Ya kalau dia konkret case, iya, itu terkait dengan kasus. Tapi kalau norma, norma itu kan -melan apa apa akan menimpa semua orang asumsinya. Norma undang-undang itu akan mengenai semua orang gitu. Jadi agak aneh kalau MK kemudian melakukan formalisasi dan restriksi yang terlalu berlebihan. Ya. Ya termasuk kemarin perkara saya dengan refli itu diputus 5-4. Jadi sama-sama profesor itu punya pandangan yang berbeda. Komposisinya 5-4 tentang presidensial threshold. Itu masalah legal standing gitu. Jadi bagi sebagian hakim MK itu, masalah presidensial threshold itu harus faktual, harus terkait dengan kerugian konstitusional. Lah pertanyaannya, apakah presidensial threshold itu hanya kepentingan orang-orang yang akan mencalonkan? Apakah presiden silaturahom itu bukan kepentingan publik? Ya, bagaimana kok demokrasi itu lebih berkualitas? Bagaimana kemudian orang atau masyarakat warga negara bisa mem, mem, dapat, mem, apa, mendapatkan pilihan alternatif calon presiden yang lebih lebih variatif, lebih banyak tidak orang-orang ya, yang itu saja gitu. loh Tapi ya lima di antara hakim MK itu berpendapat, yaitu dia menggunakan mindset ya tadi harus melalui keluarga yang langsung ya. Ya, jadi itu menurut saya Mbak Siola, kalau itu masalahnya menurut saya itu sudah persoalan kita memilih hakim MK yang seperti apa. Ya, kalau kita memilih mekanisme seleksi kita menghasilkan hakim MK yang cenderung konservatif, ya seperti itu hasilnya. Dia akan membuat formalisasi, restriksi, ya kan? Kan dia punya kewenangan sebenarnya untuk melakukan apa? terobosan. Sejarah MK itu sejarah terobosan. Sejarah judicial review itu sejarah terobosan gitu ya jadi menurut saya sangat tergantung jadi kesalahan kita memilih hakim MK itu bisa berakibat kepada itu kalau dominan hakim MK-nya itu konservatif hasilnya tadi ya mbak pasti banyak masalah formalisasi ini dan itu dan sebagainya kadang-kadang dia menguncinya diri dirinya sendiri tapi kalau kita mem berhasil memilih ak uh, hakim MK yang lebih progresif ya lebih futuristik dan lebih care dengan akses to justice saya kira dia akan lebih melihat aspek subtantifnya ya. Saya kira begitu tanggapan saya terhadap Mbak Viola dan Mas Sadi. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya pandangan kita dalam isu-isu seperti ini. Terima kasih, Bu Moderator. Oke, terima kasih Pak Iwan. Berikutnya untuk sesi kedua, kami mengundang ada empat penanya yang akan menyampaikan langsung. Yang pertama, nanti kesempatan kepada Pak Dr. Wicipto yang kedua kepada Pak Dr. Abdul Rashid Talib, kemudian yang ketiga Pak Ali Marwan, dan keempat Pak Jamil. Silakan yang pertama Pak Dr. Wicipto. Mbak, kayaknya Pak Wicipto udah live ya Mbak ya? Di chat, di chat sudah room. Sudah live. Ya, di chat room. Dia sudah live karena ada keperluan. Oh, udah. Baik, uh, kalau begitu Pak Abdul Rashid Talib, silakan Pak Abdul Rashid Talib, apakah masih ada di sini, Pak Abdul Latif? Ini? Oh ya, makasih, baru bisa Assalamualaikum. Jadi saya menarik tadi ini beberapa dari Prof. ini sendiri. Sebenarnya di Indonesia itu saya lihat ini Omnibus Law pertama begini. Ini kalau Omnibus Law kan bukan undang-undang, tapi cara mengubah undang-undang. Diambil dari bahasanya hewan itu ya. Kalau memakan daging itu karnivora, kalau memakan tumbuhan herbivora, hmm. kalau memakan hmm. kedua kuala namanya omni. Jadi jadi hmm. Omnipora ya. ini memakan semua undang-undang, perda, surat edaran, kita -kira begitu. Ya. Nah ini jadi kira diambil begitu, makanya kebetulan ini kan ketua pansusnya dulu itu kan dari Universitas Belakoh, teman ya. saya sendiri itu, kita adakan diskusi itu, memang ini banyak merasa kelemahan. Contohnya di dalam undang-undang itu omnibus law ya. itu tidak dibikinkan satu rumpun urusan, satu rumpun kewenangan, dan barangkali Pak Iwan itu bisa lihat. Itu kan sekarang ada 467 PP yang keluar Surat Edaran 600 seluruhnya 600 se -apa, setelah Undang-Undang itu ada 647 peraturan perundangan PP itu uh, gelontoran itu secara apa namanya eh, gelontoran mulai PP nomor 5 sampai 51 itu nah, nah, coba iya. bayangkan itu pun sebenarnya dibikin sebelum di undang-undang Undang-Undang 11 -undang itu. Undang -undang jadi semua departemen sudah sosialisasikan draft PP-nya itu. Jadi tidak akan mungkin dibatalkan nanti oleh sembilan hakim itu. Kira-kira ini kira-kira, kira-kira memang merubah sistem kita bukan lagi melihat undang-undang organik. Karena di undang-undang perencanaan pembangunan itu ada tiga model undang-undang di situ. Yaitu undang-undang teknokratik, undang-undang partisipatif, undang-undang regulatif. Itu sekarang berubah itu, makanya di undang-undang nomor 15/19 itu dimasukkan oh, ya. satu instrumen di di tengah pasalnya itu pemanfaatan oh, ya. kalau karena undang-undang nomor 11/12 itu dia hanya sah menurut hukum, tidak ada sah menara tujuan. Nah, itu yang saya, lihat. saya, saya sekarang pertanyaan saya itu kepada oh, ya. narasumber itu, kenapa kok di pengujian formal itu tidak seperti menggunakan model Jerman? Jerman ya. itu kan ada namanya omisi legislasi. Jadi omisi legislasi itu bukan di prosedural. Ya. Jadi bisa digugat itu misalnya cacat di dalam prosedural di omisi legislasi. Kalau tidak memenuhi syarat, mestinya dibatalkan. Kemudian harus hakim MK itu seperti pikirnya Pak Jimli. Itu oh. harus berani membuat putusan selah. Ketika diuji satu undang-undang, semua undang-undang yang berkaitan itu harus dihentikan dulu. Ya, tidak enggak. boleh tidak. Nah, di Indonesia kan tidak tetap jalan. Seperti sekarang itu, Undang-Undang slow belum disahkan, sudah 59 PP disosiasikan ke masing-masing Menteri dan lagi misalnya PP22, PP55, misalnya PP5 tentang sistem perizinan berbasis online, OSS itu. Sudah disosiasikan, tinggal di Tokyo sudah dibikinkan PP-nya, mau 5, 6, 7, sampai 48 itu. apa. Nah, itu menjadi persoalan kita. Makanya barangkali, ini Pak Jimli, saya harapan saya Pak Prof Jimli, Ibu apa Ibu Susi ini ini pakarnya. Itu barangkali memang di kurikulum Fakultas Hukum itu barangkali dirubah itu namanya legal drafting menjadi visio drafting. Jadi kita jangan malu ambil dari kedokteran itu. Kalau legal drafting kan cuma ya apa pendekatan sosiologis, mm -hmm. seluruh di dengan yuridis, sosiologis, dengan filosofi. Kalau di teknokratik itu kan tiga pendekatan teknokratik, pendekatan aspiratif dengan pendekatan regulatif. Nah itu yang dipakai semuanya itu. Kira-kira itu masuk. Sehingga di Indonesia juga terakhir barangkali masalah hakimnya, sembilan orang itu. Sembilan hakim orang di undang-undang saya dibilang negarawan. Mereka negarawan saja cuma periode pertama dan periode kedua. Periode Kalau sekarang kan ketua MK, apa, hakim MK itu lebih berbasis pidanawan, nah berbasis perdatawan, Nah, bukan lagi negarawan, sehingga banyak putusannya itu lebih berbasis bukan berbasis putusan mahkamah Konstitusi tapi ber berbasis legal konstitusi, berbasis hukum pidana, berbasis perdata, bukan seperti putusannya Pak Jimele Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, untuk Uh, penanya selanjutnya uh, mohon uh, lebih singkat, mengingat waktu, kemudian juga uh, mungkin lebih fokus ya, supaya ada relevansinya dengan buku yang sedang kita bedah, supaya nanti karena di akhir uh, sesi ini nanti uh, Prof Jimli akan uh, menyampaikan tanggapannya, nanti supaya ada tang feedback feedback yang uh, memang relevan dengan buku yang sedang dibedah. Oke, uh, berikutnya Pak Ali Marwan, silakan Pak Ali Marwan. Baik, terima kasih Bu Moderator yang saya hormati penulis buku pengujian formil Prof. Jimli Asidiki, Narasumber, Bu Prof. Susi, dan Pak Setia Satriawan. Jadi memang pengujian formil ini sebagaimana yang disampaikan Narasumber tadi sering diabaikan oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang saya lihat yaitu ada di putusan nomor 27 tahun 2009 bahwasanya hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sudah jelas-jelas menyatakan di situ bahwasanya memang undang-undang perubahan undang-undang Mahkamah Agung itu memang secara formal secara formal tidak memenuhi seperti itu tapi dalam putusannya dengan memakai asas manfaat kemudian undang-undang tersebut tidak dibatalkan dan ini menurut saya memang tidak sesuai dengan pengertian dari asas formil tadi. Jadi kalau ada asas formil dalam pengujian formil apabila tidak sesuai maka seharusnya seluruh undang-undang tersebut harus dibatalkan seperti itu. Jadi ada selanjutnya yang mau saya tanyakan ini terkait dengan legal standing terkait dengan pengujian formil. Bahwasanya di dalam undang-undang 12 tahun 2011 di mana dalam pasal 98 di situ disebutkan bahwasanya setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan itu mengikut sertakan perancang peraturan perundang-undangan. Jadi kebetulan saya adalah perancang peraturan perundang-undangan di kantor wilayah Kemenkumham Sumatera Utara. Jadi sering kita di daerah itu sering tidak diikut sertakan dalam proses dalam di dalam pembentukan peraturan daerah seperti itu karena memang kewenangan pembentukan peraturan daerah sebagaimana kita ketahui adalah kewenangan pemerintah daerah dengan DPRD tapi dari undang-undang 12 ini seharusnya kita sebagai perancang peraturan perundang undang itu diikut sertakan Apakah kemudian ini keikutsertaan perancang ini? Apakah masuk dalam objek pengujian formil suatu peraturan perundang-undangan? Kemudian, bagaimana kita sebagai perancang peraturan perundang-undangan, apakah memiliki legal standing untuk mengajukan pengujian formil terkait dengan peraturan, khususnya di tingkat daerah, di peraturan daerah? Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dan tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali Marwan. Berikutnya Pak Jamil. Sama juga padat dan singkat ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Lama karena apa buka mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para profesor, para guru-guru saya ini sehat. Pertanyaan saya berkaitan dengan undang-undang hasil ratifikasi. Pertanyaannya adalah apakah undang-undang hasil ratifikasi itu bisa diuji di MK? Kalau kemudian bisa diuji di MK, apakah pembentuk undang-undang bisa dimintai pertanggung jawabannya untuk membuktikan bahwa undang-undang itu melanggar konstitusi. Kalau kemudian dikaitkan dengan apa yang dikatakan Prof. Jimli tadi, presumption of liberalism. Di mana pembentuk undang-undang juga bisa dimintai pertanggung jawabannya untuk membuktikan bahwa undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Itu saja, terima kasih. Silakan yang menjawab bisa Prof. Susi, Pak Iwan dan akan lebih afdol kalau Prof. Jimli sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Jamil. Berikutnya, Pak Elia di hulu. Nanti satu lagi, terus Sesudah itu, sudah ya? Mungkin silakan, Pak Elia. Pak Eliyadi. Baik, terima kasih Bu untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang untuk kita semua. Salam hormat untuk Prof. Jimli dan Prof. Susi dan juga narasumber lainnya. Perkenalkan saya Eliyadi Hulu. Ingin mengajukan pertanyaan. Kalau tadi disampaikan oleh moderator bahwa pertanyaan harus relevan. Saya pikir eh, mohon maaf kalau misalnya nanti eh, pertanyaan saya dianggap agak kurang relevan tapi ini juga pasti akan berkaitan dengan pengujian formil dan materi di Mahkamah Konstitusi. Pertama bahwa kita mengenal yang namanya asas audit at alteram partem yang secara sederhana diartikan bahwa para pihak harus didengarkan keteranganannya secara berimbang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi acap kali terdapat putusan MK yang e, tidak mendengarkan keterangan para pihak lebih lanjut Artinya tidak masuk dalam sidang ketiga ataupun tidak masuk dalam e, pemeriksaan pokok-pokok permohonan. Nah, ini ada dua implikasi kalau misalnya e, tren ini semakin berlanjut. Yang pertama apabila misalnya putusan yang dikabulkan ataupun permohonan yang dikabulkan maka Pasti akan menimbulkan kerugian pada uh, pemerintah, ataupun DPR sebagai pembuat undang-undang. Ya. Artinya, pemerintah ataupun DPR tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi hukum, ataupun alasan-alasan kenapa pasal, ataupun muatan dalam materi pasal itu diberlakukan. Dan implikasi kedua adalah, apabila permohonan ditolak, maka juga pasti akan menimbulkan kerugian pada mohon karena tidak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan lebih lanjut dan bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menghadirkan ahli untuk mendukung permohonan yang telah didaftarkan. Nah, jadi saya ingin mendengar tangkapan dari uh, narasumber kita pada uh, siang hari ini bagaimana uh, narasumber melihat uh, sikap MK dalam memutus suatu permohonan tanpa mendengarkan ataupun tanpa memberikan kesempatan lebih lanjut kepada para pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil argumentasi yang disampaikan di dalam permohonan. Itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Uh, sebenarnya ada yang raise hand Pak Ardianto, tapi ternyata sudah menulis di chat. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya bacakan saja pertanyaannya di chat Pak Ardianto. Uh, Mudah-mudahan berkenan. Uh, sebelumnya uh, ada pertanyaan dari Pak Ade Rianda. Bagaimana dengan isu adanya amandemen kelima? Apakah akan dilakukan pemutusan masa jabatan presiden yang hanya maksimal 10 tahun? Jika seperti itu tidak ada bedanya dengan masa jabatan Mendiang Bung Karno dan Pak Harto? Ini uh, sedikit agak uh, melebar, tetapi nanti uh, mungkin bisa dijawab singkat oleh uh, Prof. Jimli nanti. Kemudian ini Pak Ardianto Panggeso bertanya kepada Prof. Susi Ter- Kait asas proporsionalitas yang dijelaskan tadi terkait lembaga MKDI dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Menurut saya kemenangan MKDKI yang menentukan kesalahan dokter berdasarkan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan memberikan sanksi. Tetapi dari tiga anggota MKDKI yang menentukan kesalahan adalah sarjana hukum non-profesi dokter. Bagaimana proses pengujian formil tersebut? Ini dari Pak Ardianto. Ini... Uh, demikian pada sesi dua pertanyaan-pertanyaannya kemudian kepada Prof Susi dan Pak Iwan Satriawan masing-masing mungkin lima menit ya Prof Susi hmm. mohon maaf meskipun apa pertanyaannya banyak mungkin bisa dipadatkan karena nanti masih ada dari Prof Jimli yang uh, dari sesi pertama dan kedua uh, belum memberikan tanggapan hmm. dipersilakan Prof Susi Baik, terima kasih Mbak Tri. Uh, saya hanya jawab beberapa saja ya. Jadi nanti biar berbagi tugas dengan uh, Mas Iwan. Yang pertama yang berkaitan dengan uh, omnibus ini menarik karena omnibus itu kan metode. Tetapi uh, tadi Mas Iwan juga mengutip praktek di uh, pengadilan di Mahkamah Agung Israel. Mahkamah Agung Israel itu ada uh, perkara yang pertama poltri itu dia. Uh, Mahkamah Agung uh, tidak menerima permohonan gitu ya. Itu permohonan uh, pengujian perkara yang uh, pengujian undang-undang uh, yang menggunakan metode omnibus gitu. Jadi mereka mereka punya tuh kriteria-kriteria. Tetapi di dalam uh, jadi yang pertama itu adalah Poultry Farmers Association versus Government of Israel pada tahun 2004. Jadi Mahkamah Agung Israel menolak pengujian undang-undang yang menggunakan metode uh, omnibus. Tetapi di dalam perkara Kwotinski, gitu ya, di dalam perkara Kwotinski versus Neset itu uh, dikatakan bahwa uh, enough is enough katanya dia gitu. Jadi artinya sudah terlalu banyak undang-undang yang menggunakan metode omnibus yang ternyata menimbulkan kerugian, gitu ya. Dan itu kan metode penggunaan omnibus itu dilihat dari prosedurnya. Jadi di dalam perkara Kwotinski uh, permohonannya itu dikabulkan. Jadi uh, dan itu lagi-lagi memperlihatkan betapa penggunaan metode omnibus itu harus dikritisi betul dari perspektif prosedur pembentukan undang-undang. Jadi the right to participate tadi bukan hanya the right to participate dari masyarakat, tetapi juga yang tadi disampaikan oleh Mas Iwan, yaitu the right to participate dari anggota-anggota parlemen sampai sejauh mana mereka itu memahami betul. Jadi bukan hanya sekedar hadir, tetapi mereka memahami betul apa yang mereka setujui. gitu. Loh. Karena itu adalah penjelasan lebih jauh dari uh, demokrasi tadi. Jadi itu yang pertama mengenai uh, metode uh, omnibus. Kemudian yang menarik adalah bagaimana sih dengan apakah undang-undang hasil ratifikasi bisa diuji material nggak? Gitu. Uh, atau ya di ya diuji uh, material yang pertama, uh, pada waktu itu ada putusan Mahkamah Konstitusi tapi dia menolak ya. Meskipun yang diujinya bukan uh, ASEAN Charter, bukan piagam ASEAN gitu. Tapi lagi-lagi uh, dari sudut doktrin gitu ya. Uh, memang uh, kalau kita melakukan pengujian terhadap undang-undang hasil uh, ratifikasi itu akan melibatkan efeknya atau akibat hukum dari kalau undang-undang itu dibatalkan itu akan berakibat juga pada uh, negara lain gitu. Jadi bagaimana mungkin sebuah karena kita sudah ikut serta di dalam sebuah perjanjian internasional, tetapi kemudian uh, keikutsertaan kita itu uh, mengakibatkan juga uh, uh, apa atau dibatalkan gitu ya? Jadi ini, ini juga ada persoalan doktrin yang mengatakan bahwa sebetulnya untuk hubungan internasional gitu ya, itu merupakan di eksklusif domain dari uh, eksekutif. Oleh karena itu eksekutiflah yang uh, akan menentukan perjanjian-perjanjian internasional manakah yang akan dimasuki oleh Indonesia. Uh, namun demikian, uh, sekarang berkembang pemikiran mengenai demokratisasi perjanjian internasional atau demokratisasi hubungan internasional. Jadi uh, uh, mulai itu uh, muncul diskusi-diskusi mengenai perlunya uh, national interest analysis yang dilakukan oleh uh, apa uh, Dewan Perwakilan Rakyat gitu ya. Jadi untuk memastikan agar ketika Indonesia memasuki satu perjanjian internasional itu tidak bertentangan dengan asas-asas ataupun norma-norma Undang-Undang Dasar itu adalah komentar uh, singkat. Kemudian uh, yang uh, terakhir yang ingin saya uh, komentari adalah nanti asas audit Lautan Partem itu Mas Iwan ya karena pengacara beliau uh, amandemen kelima uh, meskipun agak melenceng uh, harus kita pahami bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu sangat membutuhkan momentum. Tadi di awal Prof. Jimli sudah mengatakan nggak banyak fraksilah yang akan mendukung gitu ya. Jadi uh, kita lihat uh, apakah uh, perubahan kelima itu ada momentumnya atau tidak. Kalau secara politik nggak ada momentum itu akan sangat sangat apa namanya sangat sangat berat untuk dilakukan dan di berbagai negara gitu ya Uh, uh, atau, kalau kita akan memperpanjang masa jabatan, gitu ya. Itu kan seakan-akan kita mengingkari uh, reformasi, gitu. Reformasi itu kan kita ingin melakukan perubahan undang-undang uh, dasar. Itu adalah constitution for constitutionalism. Jadi, jangan sampai fenomena uh, constitution without constitutionalism itu terjadi di Indonesia. Begitu, Mbak Tri. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Susi. Uh, berikutnya Pak Iwan Satriawan. Ya, Putri Tri. Uh, terima kasih uh, Pak Abdul Rashid, Pak Ali Marwan, Pak Eliadi ya, yang terkait dengan saya gitu ya. Saya singkat saja Pak Abdul Rashid. Uh, statement Pak Abdul Rashid bahwa tidak mungkinlah KMK itu membatalkan undang-undang Cipta Kerja yang yang PP-nya sudah disiapkan sampai ratusan gitu. Nah itulah yang bermasalah di kita itu. Itu tadi yang tadi di awal saya minta Prof. Jemdi juga komentar. Hakim MK itu seperti de veta kampli. Ya. Hakim MK itu sudah seperti kampli. Itu seperti orang kita ini, ini saya pacar saya sudah hamil, ini harus segera dikawinkan. ya Nggak, Seperti dipaksa orang tua itu, sudah terlalu hamil, harus dikawinkan. Itu seperti itu juga. Ini PP-nya sudah jadi, anaknya sudah lahir gitu. Undang-undang itu anaknya udah lahir banyak lagi, nggak mungkin itu undang-undangnya dibatalkan. Saya kira inilah yang saya maksud dengan apa ya. Tadi saya gunakan di PPT saya uh, prosedur kita ini seperti apa ya uh, kampli hakim MK membuat hakim MK tidak bisa keluar dari tekanan itu dan akhirnya hakim MK mengatakan nanti ya ya azas manfaat gitu. Ya, kalau begitu caranya nanti eh, eh, eksekutif dan eh, parlemen akan terus ugal-ugalan gitu. Akan digunakan pola yang sama gitu. Jadi pertanyaannya sekarang pertanyaannya adalah ini negara kita ini negara apa? Ya, negara ini kan negara demokrasi konstitusional. Ya, apa maksudnya itu negara demokos, demokrasi konstitusional? Demokrasi itu aslinya ada proses deliberation gitu. Kalau kita tidak menginginkan ada deliberation, kita pilih negara kerajaan aja. Ya, what the king say is the law, what the law is the what the king say. You kan? Know, ini kan kita ini semi kerajaan begitu, ya, kerajaannya namanya apa gitu ya. Jadi kalau kita ingin menggunakan mengakui apa, menerima konsep negara demokrasi konstitusional, maksudnya adalah demokrasi itu ada proses deliberasi di mana banyak orang dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan publik. Ya apalagi undang-undang itu terkait dengan norma-norma yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Yang kedua konstitusional itu maksudnya adalah ada pembatasan kekuasaan, nggak boleh kemudian organ negara itu seperti kemudian memiliki kekuasaannya eksesif, memaksa organ lain untuk tunduk dengan cara seperti itu. Ya kalau itu sih menurut saya ya sudah keluar dari konsep negara demokrasi konstitusional dan menurut saya itu melanggar konstitusi. Jadi, begitu ya. Jadi, yang harus kita bangun menurut saya, itulah yang menurut saya harusnya presiden itu seorang negarawan. Para menteri adalah negarawan. Hakim eh, anggota DPR itu adalah negarawan. Ya. ya, semuanya hakim MK itu negarawan. Gitu, kalau semua kita hanya memikirkan perut kita masing-masing, bubarlah negara ini. Itu komentar saya kepada Pak Abdul Rashid. Ya, saya setuju itu prinsipnya itu ya karena itu menurut saya upaya kita ya kita harus memilih uh, eksekutif yang punya komitmen anggota DPR yang punya sikap negarawan hakim MK yang baik ya yang progresif ya, to protect our nation gitu Pak Ali Marwan apakah perancang peraturan daerah Kumham tidak dilibatkan kami bisa punya legal standing nah ini kok bisa gitu ya saya juga berapa tahun menjadi anggota Bapak di DIY, ya. Gitu? Itu eh, biasanya kalau menyusun undang-undang pasti kumhamnya ada itu. <laughs> kalau mau gue bisa masih coba aja, Mas. <laughs> Tes case saja gitu ya. Ya, kenapa Anda tidak dilibatkan gitu. Eh, saya dengar sih juga gitu gitu. Di dalam penyusunan undang-undang itu, undang-undang cipta kerja itu orang kumham nggak dilibatkan gitu. Itu ada bypass gitu. Prosedur gitu. Terakhir ya. Nah, ini Pak Lihadi nih, masalah beban pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Uh, nah, ini yang saya khawatir ya, uh, Bapak Ibu, yang di sini mungkin yang lawyer ya, yang uh, lawyer mungkin agak paham ya. Saya ini kan separuh lawyer ya, uh, lawyer yang banyak di kampus, cuma turun gunung sekali-sekali aja ya. Jadi, saya melihat kalau kita belajar hukum acara MK ya, itu kan kita belajar tadi azas audi et alteram partem ya. Kemudian kalau pembuktian itu setahu saya ada azas kesamaan dalam beban pembuktian. Karena ini sekitarnya publik. Ya, hakimnya itu bisa aktif. Kalau di hakim perdata kan hakimnya pasif. Ya kan? Tapi ini sengketa publik, ya public interest, ini constitutional issues. Nah, kalau kasus perdata beban pembuktian lebih besar di penggugat karena dia menggugat siapa yang menggugat, dia yang, yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kalau kasus pidana beban buktiannya lebih besar ke jaksa karena jaksa yang menyidik dan menuntut. Tapi kalau sengketa konstitusional issues sengketa konstitusi kan wilayah publik harus ada sharing beban pembuktian. Contoh nih gini, saya misalnya sidang pilpres, ya saya harus membuktikan, ya. Tapi saya nggak bisa membuktikan karena dokumennya ada di KPU, dokumen itu tidak bisa saya akses. Maka kemudian ada beban KPU harus membuktikan bahwa datanya itu valid atau tidak gitu. Dia harus bawakan so ininya gitu, uh, dokumen yang diperlukan gitu. Hakimnya harus aktif ya melakukan upaya untuk kemudian bagaimana memaksa KPU untuk membuktikan. Nah kemarin kita dipaksa membuktikan loh dokumennya itu ada di KPU. Jadi menurut saya hakim MK ini tidak paham. Ini bukan sekitar perdata gitu. Ini sekitar publik itu. Hak suaranya orang yang harus di, 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 apa, dilindungi gitu. Jadi kalau saya sih melihat itulah makanya kemudian saya dari awal sangat care dengan urusan memang seleksi hakim hakim MK itu harus sampai sangat detail apakah mereka itu paham dengan teknis prosedur yang seperti itu. Ya, karena kalau tidak itu berbahaya gitu. Kalau kalau saya misalnya hanya seorang profesor ya, akademia, ya saya jadi dosen saja gitu. Tapi kalau sudah jadi hakim konstitusi, dia harus punya skill dalam hal hukum beracara. Nah itulah yang membedakan kita dengan negara seperti Korea. Di Korea itu, yang boleh menjadi hakim MK hanya para praktisi, hakim-hakim, ya lawyer lawyer itu ya dosen nggak bisa gitu mereka punya pengalaman yang cukup dalam konteks hukum beracara walaupun mungkin ada catatan catatan tertentu misalnya kita kalau kita kan punya kepentingan mempus profesor karena untuk melakukan apa itu namanya uh, progresivitasnya mungkin lebih dianggap bagus uh, mungkin punya wawasan yang lebih tinggi gitu tapi kalau di, di negara seperti apa uh, Korea tidak gitu mereka sudah punya tradisi sebagai praktisi yang baik mereka nggak banyak ngomong Hakim kita ini karena dosen banyak ngomong, profesor ngomong-ngomong, padahal ketika jadi hakim dia harus silent, nggak boleh ngomong lagi, nggak banyak lagi berinteraksi dengan dengan pihak lain, apalagi mantan politisi jadi hakim MK dia masih kongko kongko -kong -kong sampai jam 12 malam dia kafe kafe ya. di hotel gitu, jadi uh, limitation. Baik, Pak of Iwan delivery. mungkin bisa dipersingkat Pak Iwan. Ya saya kira itu saya usulkan ya Pak. Ali Hadi, saya kira persoalan masalah hukum acara MK itu tidak bisa selesaikan secara parsial, harus ada undang-undang tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi yang sampai sekarang tidak ada. Sekarang hukum acaranya tergantung PMK, tergantung peraturan Mahkamah Hakim MK itu sendiri. Ya, kan bahaya itu itu kan persoalan serius gitu. Hukum yang lain kan ada hukum acaranya sendiri. Terima kasih, Bu moderator, terima kasih. Ya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Iwan. Mohon maaf dipotong. Uh, sebelum saya sampaikan ke Prof. Susi, ini ada satu pertanyaan yang penting, Bu, Prof. Susi, dari Pak Ardianto. Ini penting buat dokter dan masyarakat mengenai MKDKI tadi, Prof. Mungkin uh, bisa direspon dulu, Prof. Ya, terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah uh, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang ada di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, Menurut Pak Ardianto, kewenangan MKDKI yang menentukan kesalahan dokter berdasarkan penerapan disiplin ilmu kedokteran dan memberikan sanksi. Tetapi tiga dari sembilan anggota MKDKI yang menentukan kesalahan adalah sarjana hukum non-profesi dokter. Bagaimana proses pengujian formil hal tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik gitu ya. Kalau kita lihat lagi-lagi eh, saya belajar dari bukunya Prof. Jimli ini. Uh, beliau menulis di dalam buku pengantar uh, pengantar hukum tata negara yaitu uh, fenomena uh, hukum tata negara abad 21. Beliau mengatakan ada konvergensi fungsional, ada diferensiasi struktural. Apa yang dimaksudkan dengan konvergensi fungsional? Menurut beliau pemecahan satu persoalan itu tidak dapat lagi hanya dilakukan berdasarkan pendek pendekatan satu keilmuan. Sementara kalau diferensiasi struktural pada abad 21 ilmu itu makin mecah gitu ya. Jadi misalkan sekarang ada hukum bangunan, ada hukum perizinan yang dia tadinya masuk pada ranah hukum administrasi negara. Nah saya ingin mengambil pendekatan dari konvergensi fungsional tadi dikaitkan dengan MKDKI tadi. MKDKI itu kan salah satu fungsinya adalah untuk melihat sampai sejauh mana dokter itu melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam prakteknya? Ketika lembaga ini uh, difungsikan untuk menilai apakah dokter itu melakukan pelanggaran atau tidak, gitu ya? Maka si dokter itu kan pasti akan dipanggil, dokter itu akan dipanggil, kemudian akan ditanya, gitu ya? Menurut, menurut saya tidak mungkin kan putus uh, sanksi itu tanpa menghadirkan yang uh, di, uh, tersangka gitu atau yang tertuduh gitu. Nah, ketika dokter itu dipanggil, maka akan akan mungkin membutuhkan membutuhkan keilmuan lain gitu. Jadi dalam hal ini karena untuk untuk uh, untuk menilai sejauh mana telah ada pelanggaran gitu ya, maka itu adalah kemampuan-kemampuan juga antara lain yang dimiliki oleh seorang sarjana hukum. Jadi, untuk mengkonstruksi pertanyaan, mengkonstruksi pertanyaan, pertanyaan kemudian bagaimana memberikan penafsiran secara hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah: apakah mengenai lembaga semacam itu, MKDKI itu, karena dia fungsinya adalah untuk menilai apakah telah terjadi pelanggaran di dalam praktek kedokteran dan memberikan sanksi? Apakah memang harus pure, semuanya harus dokter? Apakah tidak mungkin? seorang sarjana hukum. Kalau kita melihat tadi konvergensi fungsional tadi, gitu. Nah, jadi saya pikir dari tiga out of nine, gitu ya, itu kan masih dominan dokter. Jadi masih dominan seorang, masih dominan profesi dokter, bukan profesi uh, seorang sarjana hukum. Jadi kalau saya masih bisa memahami itu, asal bukan dia yang dominan, gitu. Tetapi fungsi sarjana hukum ini dia adalah untuk memperkuat gitu ya dari perspektif hukumnya karena nanti juga akan memberikan sanksi itu kan ada sanksi hukumnya ada akibat hukumnya dan lain sebagainya jadi apakah dia nanti dicabut izin prakteknya kemudian di dan lain sebagainya itu akibat-akibat hukumnya akan berbeda itu pandangan pandangan saya pribadi terima kasih pak tri ya, terima kasih prof susi Baik, untuk acara diskusi berarti sudah selesai, tapi sebelumnya yang terakhir sekali, mohon berkenan Prof. Abdul Bari Aset. Mungkin memberikan tanggapan mengenai bukunya Prof. Jimli, Prof. Bagaimana tanggapan Prof? Masih ada di sini, Prof. Abdul Bari Aset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, Wah, yang saya melihat, Prof. Susi, Dr. Jim, apa -apa? Mohon maaf Prof, suaranya belum nah, terdengar dokter, Prof. Ya, dokter Irwan, dokter yeah. Alhamdulillah ini menarik sekali apa ya. yang oleh narasumber terhadap bukunya Profesor Jimli Dan memang kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Pak Iwan saya sependapat itu bahwa memang kita perlu pikirkan lagi rekrutmen hakim MK itu sendiri kan dia diharapkan jadi seorang negarawan tapi tidak mementingkan kepentingan publik jadi ini agak menyimpang sedikit dari buku tadi sudah dibahas oleh Profesor Susi secara lengkap dan Profesor apa, dokter Iwan secara lengkap saya hanya menambahkan bahwa uh, apa yang perlu kita pikirkan lagi bagaimana rekrutmen dari tiga unsur itu kalau dari pemerintah jelas ada tim ahlinya ada fit dan proper test tapi yang agak tertutup dari mahkamah agung kalau dari PR sudah jelas ya. ya. ada kepentingan politik juga di situ. kalau kita lihat kemarin itu banyak sekali sebuah kita pilkada -sumket yang yang sekarang ini juga akan dijadikan semacam mahkamah sentur di kalau kita lihat putusan MK. Bahwa oh, tidak ada lagi kewenangan daripada MK untuk perselisihan hasil pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. ini pun saya lihat belum ada RUINya. di Paragnas. Prolegnas saya lihat tidak ada undang-undang mahkamah yang tersendiri mengadili e, sengketa pemilihan. Jadi itu saja Ibu Moderator, terima kasih. Saya sangat gembira dapat join pada hari ini. Alhamdulillah kita semua tetap sehat dan semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Bari. Selanjutnya yang terakhir adalah tanggapan tanggapan akhir dari penulis buku Profesor Dr. Jimli Asidiki. Mohon perkenan Prof. Prof Jimli, halo, nah kedengaran ya? Iya Prof, iya Prof. baik, terima kasih banyak. Saya kira diskusi ini sangat uh, bermanfaat, sangat produktif. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara semua, baik penyelenggara maupun narasumber mudah-mudahan kita bukan hanya diskusi dengan mahasiswa ini, tapi diskusi di antara para pemikir hukum. Saya kira patut ini kita teruskan. Kita jarang-jarang punya forum seperti ini ya. Nah, apalagi yang kita diskusikan ini sangat penting. Dan bahkan dari diskusi ini, saya sudah bayangkan ini banyak ini calon-calon hakim MK masa depan ini. Uh, apa namanya yang punya kualitas dan integritas yang dibutuhkan gitu uh, sebagai negarawan yang uh, diharapkan bisa mengawal demokrasi dan konstitusi ke depan jadi jangan hanya menjabat tapi tidak punya ide gitu jadi saya harapkan mudah-mudahan sekurang-kurangnya ya pembicara kita ini Profesor Susi Dr. Iwan, nah ini saya pikir ini cocok ini jadi hakim MK masa depan ini. Nah jadi jadi eh, dia tentu seperti yang dikeluhkan tadi oleh Pak Bari benar juga nah, sistem rekrutmennya ini harus diperbaiki. Baiknya itu ada undang-undang di samping soal hukum acara tadi soal sistem rekrutmen ini kan sebetulnya sudah diperintahkan di undang-undang MK, malah tidak diprioritaskan. Padahal sejak tahun 2003 itu kan ketentuan partisipasi publik, ketentuan mengenai apa namanya akuntabilitas itu kan harus diatur, diatur oleh siapa? Oleh masing-masing Mahkamah Agung harus mengatur, Presiden harus mengatur, DPR harus mengatur. Sekarang kan belum ada aturannya. Jadi masing-masing by order aja, termasuk Presiden misalnya, kita ada Perpres. Ya, kalau tidak undang-undang merinci pengaturan mengenai sistem rekrutmen, paling kurang ada oleh Perpres misalnya yang mencakup tiga-tiganya. Tapi di undang-undang itu sudah diperintahkan, maksudnya Mahkamah Agung diperintah, Presiden diperintah, tapi belum ada. Gitu loh, Perpres belum ada, Perma belum ada, gitu. Jadi ya kalau misalnya eh, tertutup gitu, ya apa boleh buat. Yang diatur cuma di tata tertib DPR aja tapi itu maunya dia saja gitu loh kalau di DPR itu nah jadi memang perlu pengaturan dan sudah saya sarankan sejak tahun kedua tapi eh, belum sampai sekarang udah 17 berapa tahun ini 17 tahun nah itu yang pertama komentar saya komentar yang kedua saya rasa memang akhirnya kita harus memahami MK itu kan bukan mahkamah undang-undang dasar tapi mahkamah konstitusi isinya itu mahkamah ide-ide konstitusional, -ide mahkamah tentang ya kan prinsip-prinsip uh, dasar bernegara. Makanya disebut negarawan itu. Maka jangan hanya titik koma, jangan hanya gramatikal reading, jangan hanya tekstual. Ide-ide konstitusional -ide itu kan syarat dalam konstitusional rules. Dan itu harus dibaca, Makanya dianjurkan moral reading, kata Donald Ronald Worker, Philosophical reading, sociological reading of the constitution. Jadi jangan titik koma. Bahaya kalau titik koma. Bahaya sekali karena titik koma itu bisa apa namanya me, me apalagi misalnya makin lama titik koma itu sudah sudah menyesatkan ya belum lagi konteks ketika titik koma itu di drafting konteks ketika titik koma itu di reading itu kan beda nah jadi jadi kita membutuhkan orang-orang yang punya daya jangkau pikiran yang jauh ke depan ketinggian ke atas dan kedalaman di bawahnya teks itu nah itu kita butuh itu dan saya berharap mudah-mudahan para sarjana hukum Baik dari dunia akademisi, banyak bergaul dengan dunia praktek, dunia kenyataan hidup. Nah, ini kan kayak ayatullah dengan sunnahnya Allah. Nah, itu harus diakrabi dua-duanya, tapi begitu juga orang praktek, misalnya para hakim, dia praktek, dia juga harus akrab dengan dunia teori supaya bisa menemukan kebenaran yang terus hidup tumbuh itu nah itu yang kedua ya tapi tentu ada diskusi-diskusi dari dari forum ini kita udah hampir tiga jam ini ya masih boleh saya teruskan dikit boleh nah jadi Silakan, ada hal yang... ini nah, ada dan tapi perlu ini diskusi lebih lanjut soal tadi eh, mengatasi problem-problem Ya kan, e, kalau dengan undang-undang cip, cipta kerja, perubahan formil, ini kan semata-mata prosedur. Apakah salahnya prosedur e, boleh e, diutamakan apabila materinya itu ternyata baik, tidak bertentangan dan sangat penting, tapi prosedurnya keliru? nah, gitu loh. Maka ada asas manfaat yang apa bisa dipertimbangkan. Tapi saya rasa ini semua biarlah kasus demi kasus dinilai, tidak usah kita bikin maksim hukum gitu. Termasuk misalnya soal tadi legal standing. Legal standing itu itu kan cara untuk membatasi jumlah perkara. Awalnya itu kan begitu. Ya kan? Tapi yang kedua, cara untuk me, 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 menjaga kualitas perkara. Misalnya dulu ya ada anggaran 20%. persen yang mengajukan itu satu orang guru dia nggak mau pakai pengacara jadi dia mau manggung ampun ini orang padahal ini soal serius gitu loh nah jadi kita harus mencari cara untuk memastikan kualitas perkara yang datang itu memang bermutu gitu loh jangan hanya sekedar untuk orang nyari panggung itu contohnya. Jadi ada kebutuhan kompleks yang berkaitan dengan legal standing. Namun jangan sampai legal standing itu, ya kan, dianggap terlalu serius sehingga mengabaikan ya, kualitas perkara. Maka mesti berhati-hati, saudara para pengacara misalnya nggak usah terlalu terpaku juga pada aturan legal standing itu karena hakimnya juga bisa fleksibel juga. Itu kan hanya cara untuk menyeleksi aja. Nah bayangkan contoh misalnya ya ada perkara e, pidana mati undang-undang narkoba diajukan oleh orang asing nah coba diperhatikan baik-baik perkara itu perkaranya ditolak artinya terbukti mayoritas walaupun saya sebetulnya nunggu jumlah ya kan kalau seandainya empat nah saya akan timpali saya setuju sekali hapus pidana mati supaya kita membuat secara besar negeri muslim terbesar pertama kali ada yang menghapus pidana mati tapi jumlahnya nggak cukup makanya saya tidak tidak apa namanya membuat uh, uh, apa namanya itu dissenting opinion. Nah, dalam perkara itu ada perdebatan mengenai legal standing karena ini orang asing. Orang asing. Uh, Jadi diajukan oleh orang asing, orang Australia warga negara, apakah warga negara asing boleh mempersoalkan konstitusionalitas undang-undang domestik. Nah, apa yang terjadi? Mayoritas menerima legal standing -nya. Uh, yang dissenting opinion dalam urusan legal standing dalam hal ini cuma dua orang. Satu diantaranya palguna. Nah, yang lain setuju. Artinya perkara itu kita masuk ke substansi, tapi akhirnya ditolak karena substansinya uh, mendapat dukungan hanya minoritas. Nah, gitulah kira-kira. Jadi soal dissenting opinion ini, ya itu perdebatannya kompleks. Termasuk untuk saudara ketahui, kalau menyangkut human rights bukan citizen constitutional rights, maka pasal 28 itu menyangkut human. Human itu siapa saja, ya kan? Orang asing ke, turis ke, sepanjang hak asasinya itu, ya terganggu oleh berlakunya undang-undang dia punya legal standing. Nah jadi jadi kira-kira nanti case by case saja. Jadi saudara nggak usah terlalu uh, terpaku terlalu uh, serius dalam soal ini. Ini hanya untuk cara membatasi aja. Nah tapi mudah-mudahan tentu tergantung hakimnya. Kalau hakimnya meneruskan aja uh, peraturan yang lama lalu mereka sudah makin sempit berpikirnya ya gawat juga sih. Makanya diperlukan hakim-hakim yang berwawasan tadi. Nah, yang kelima, yang keempat apa kelima ya? Aduh, saya agak susah untuk tidak menanggapi ini ya. Soal uh, judicial preview. Begini Saudara, aduh udah mau mati, mau habis lagi baterai saya. Judicial preview itu dalam sistem Prancis. Jadi, kelemahannya, kelebihannya banyak membuat hukum jadi stabil. Tapi kalau itu kita terima, maka sesudah di preview maka tidak bisa direview lagi karena hakim MK-nya sudah terlibat dalam proses pembentukan. Nah, jadi untuk diketahui dalam sistem Prancis mereka juga mengeritik sistem mereka sendiri di samping oleh kita dianggap banyak kelebihan, orang Prancis menganggap banyak kelemahan juga, maka mereka mau berpaling menjadi MK juga. Nah, sebagai contoh, di Belgia dulunya itu Sistem ini tapi sekarang sudah jadi MK juga itu contohnya ya. Nah yang terakhir sedikit aja saya mau tambah soal soal pemilu, soal pilkada. Jadi uh, saudara sebaiknya buat diskusi khusus mengenai ini karena ini sampai sekarang ini belum selesai akibat putusan MK itu kan diperintahkan adanya ya pilkada itu di luar kewenangan MK, tapi di lain segi MK merekomendasikan dibentuk pengadilan khusus. Namun sebelum pengadilan khusus itu ada MK untuk sementara masih menanganinya. Artinya yang ditangani MK sekarang ini inkonstitusional. Nah, sampai berapa lama dia menjalankan tugas inkonstitusional ini? Nah, ini perlu diskusi khusus, panjang ceritanya. Tapi untuk diketahui menurut saya ya sengketa hasil pemilu itu yang paling tepat adalah di MK, bukan di tempat lain. Nah, tergantung pilkada, apakah Anda mau konstruksi sebagai pemilu atau bukan pemilu. Nah, itu diskusi sendiri, ya kan? Ada namanya pemilihan sebenarnya DPRD, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota itu hasil pemilu, tapi gubernurnya bukan hasil pemilu. Itu lucu itu ini kan masuk dalam pengertian universal suffrage juga dalam majelis PR cuma gara-gara subjeknya itu di lokal disebutnya bukan pemilu. Nah, jadi baiknya diskusi khusus nanti ya bahwa peradilan khusus untuk pemilu itu kalau mau pakai cara Meksiko itu peradilan khusus boleh aja tapi mengubah konstitusi ya boleh setuju-setuju aja saya tidak perlu hanya membatasi puncak pengadilan hanya MK dan MA. Malah sekarang saya usulkan tambah satu lagi. Mahkamah etika ada satu. Nah, kalau anak, -anak itu boleh tambah, mahkamah pemilu satu seperti di Meksiko, boleh aja. Tapi untuk sekarang, tidak bisa. MK itu jauh lebih tepat menangani urus, karena ini urusan politik. ya kan Yang kedua, di MK itu, saudara, disebut di pasal 24C, ayat 1 peradilan tingkat pertama dan terakhir. Tingkat pertama dan terakhir itu bukan sekedar istilah lo ya. Tingkat pertama itu maksudnya yudex pakti, peradilan fakta-fakta. Tapi tingkat terakhir itu yudex juris. Maka di MK itu gabungan antara pengadilan negeri dan pengadilan Mahkamah Agung kasasi dijadikan satu. Gitu. Itu namanya tingkat pertama dan terakhir. Kalau di pengadilan biasa misalnya pengadilan tun itu yudex pakti saja mahkamah agung yudex yuris saja nah maka di mahkamah agung desain gedungnya nggak ada ruang sidang yang terbuka walaupun ketok palu dengan ini terbuka untuk umum pintunya dibuka tapi nggak ada yang hadir tidak memanggil pihak tidak memanggil pihak di mahkamah agung tapi di mahkamah konstitusi semua pihak dipanggil karena peradilan hasil pemilu ini Peradilan mengenai kalkulasi, mengenai fakta-fakta dibahas semua, audi et alteram partem. Kalau di MA tidak, maka tidak cocok kalau urusan pemilu diserahkan ke Mahkamah Agung atau ke Pengadilan Tinggi. Nah, kalau mengatakan bahwa oh ini gara-gara pilkada, MK jadi rusak, loh emangnya Mahkamah Agung nggak jadi rusak juga nanti kalau itu alasannya, gitu loh. Oh, oh. Ya kan? Oh, kan terlalu berat bebannya. Ah begini. Milan hakim mahkamah mereka, Anda tahu setiap tahun perkaranya berapa? 10.000 ribu. 10.000 ribu perkara. Mahkamah konstitusi Jerman, 9 kali 2, chamber 18 orang, jumlah perkaranya berapa? 20.000 ribu. Nah, Indonesia mahkamah agung kita itu 20.000 juga. Tapi mahkamah konstitusi, sebanyak-banyaknya pilkada dan pemilu, nggak sampai seribu. Jadi saudara, ini bukan soal beban perkara, soal manajemen. Soal itu, keputusan MK yang kami dulu mengatakan bahwa pilkada itu pemilu. Terserah kepada, tapi kalau misalnya mau dikatakan bukan pemilu, silakan. Tapi konsisten. Konsistennya apa? kalau dia bukan pemilu, maka penyelenggaranya tidak boleh KPU, pengawasnya tidak boleh Bawaslu, dan perselisihan hasilnya tidak boleh MK. Karena dia bukan pemilu. Tapi kalau dia pemilu, pelaksananya KPU, pengawasnya Bawaslu, pengadilnya harus MK. Itu itu putusan yang dulu. Tapi oleh MK yang sekarang, sesudah kasus akil, karena kebebanan berat dengan asumsi tadi. Gara-gara pilkada ada kasus akil kan gitu maka dikatakan pilkada bukan pemilu ah tapi sementara masih kami tangani nah, itu bagaimana itu kan inkonstitusional harus tegas al hak al batil harus beda ya kan ini ditangani sementara bagaimana nah, nah jadi ini ada masalah ada masalah lagi pula kalau mk memutus bahwa ini dilempar ke mahkamah agung lah mahkamah agung langsung jawab kami tidak bersedia jadi tidak bertuan ini perkara. Nah, kedua, kalau pertimbangannya itu keberatan beban, ini bukan negarawan. Negarawan tidak memikirkan hak dan tanggung jawabnya sendiri. Kebebanan itu kan self-serving, self-dealing. Negarawan harus beyond his own interest. Jadi melihat dari atas kepentingan negara ini, memang urusan pilkada dan urusan pemilu. Harus dikelola dalam satu uh, induk pengelolaan. Jangan titik koma memahaminya. Nah, maka kalau dia mau di MK, di MK, kalau tidak di MK, berarti penyelenggaranya pun bukan bukan di KPU, kan? Jadi, ini perlu diskusi sendiri. Saya rasa nanti uh, bagian dari fungsi MK mengawal demokrasi ialah ini hasil pemilihan umum, tidak tepat dimasukkan jadi fungsi pengadilan tun karena tun itu hanya administrative decision teknis gitu loh sedangkan ini produk produk politik uh, setan dan iblisnya gede-gede maka memang sebaiknya di tempat MK ini cuma integritas dan kualitas hakimnya seperti tadi ya kita kita perbaiki ke depan saya kira akhirnya saya ingin sekali lagi mengucapkan selamat, terima kasih pada saudara semua. Ini diskusi yang sangat produktif, mudah-mudahan berlanjut ya di buku seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jimli. Terima kasih Prof. Jimli. Uh, dengan demikian uh, sesi uh, diskusi bedah buku pada hari ini Uh, sudah selesai. Saya selaku moderator menyampaikan permohonan maaf apabila selama memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Uh, waktu saya kembalikan kepada host Mas Lukman, bila Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Peli. Uh, mohon izin Bapak dan Ibu sebelum kita mengakhiri acara untuk kita bisa foto bersama. Dimohon untuk rekan-rekan uh, Bapak dan Ibu bisa mengaktifkan kamera videonya. Di hitungan ketiga akan kami ambil gambar. Mas Lukman, itu ya, apa? Oh iya, baik. Dipersilakan Bu Esti. Bu Dr. Baik, terima kasih Mas Lukman. Bapak-Ibu, saya tentu mewakili penyelenggara Jim Lee School of Law and Government dan juga Constitutional and Administrative Law Society dan juga ini kebetulan Pak Iwan adalah member dari Mahutama Masyarakat Hukum Tata Negara dari Muhammadiyah sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak terutama terima kasih Prof Jimli kemudian Prof Susi dan Dr. Iwan, juga Ibu Moderator, Bu Lilis, terima kasih atas perkenan untuk mengisi acara pada hari ini tentu ucapan terima kasih yang bisa kami sampaikan karena tidak ada lain selain itu. Kemudian saya juga mengundang Ibu Bapak semua untuk hadir pada bedah buku yang ketiga yang sudah kami siapkan pada Jumat minggu depan dengan buku Prof. Jimli yang lain yaitu Konstitusi dan Konstitusionalisme. Narasumbernya ada Dr. Idewa Palguna, dan juga kemudian Dr. Taufik Syauri dan saya nanti sebagai narasumber dan penyelenggaranya tentu berbeda dari fakultas hukum yang lain. Jadi Prof. Jimli tetap setiap minggu kami mohon kehadirannya untuk mengawal bedah buku ini dan kami berharap uh, ini mendatangkan manfaat untuk dunia pendidikan khususnya adalah uh, di dunia uh, ilmu hukum dan terutama adalah hukum tata negara. Karena melalui forum seperti ini kita bisa selalu menambah kasanah keilmuan kita, apalagi dengan pemikiran bernas dari para eh, apa pakar-pakar HTN, Prof. Susi, Dr. Iwan, eh, baik secara teoritis maupun secara praktek. Saya kira itu Prof untuk memperkaya tidak hanya membedah bukunya Prof. Jimli ternyata, tetapi kita punya wawasan lain dari kasanah pemikiran para narasumber. Sekali lagi Prof Susi, Dr. Iwan, Bu ya, Dr. Dili ya. dan Bapak Ibu semuanya terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Mas Lukman. Ya, assalamualaikum semua ya. Ya, ya. Kasih, Prof untuk foto bersama terlebih dahulu Prof. Foto dulu Prof. Oke. Okay. Uh, Bapak dan Ibu, silakan untuk menghidupkan kameranya. Mohon izin untuk tidak uh, chat terlebih dahulu karena rasa screenshot. Oke, okay, hitungan ketiga saya akan ambil gambar satu dua tiga. Sekali lagi satu dua tiga. Oke, okay, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ibu. Ya, terima kasih, kasih. Bu Siti.

Oke okay, baik, Bapak dan Ibu terima kasih sudah hadir di dalam uh, webinar series kedua yang diselenggarakan oleh Jimny School of Law and Government beserta uh, KALS maupun Universitas Trisakti. Uh, Bapak dan Ibu, untuk materi bisa di-download. Di www.jimdisco.sdday.com, nanti uh, di situ akan ada update terbaru untuk materi uh, webinar kali ini. Terima kasih kami dari panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar series ketiga. Uh, demikian apa yang bisa kami sampaikan. Nabilahi Taufiq Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, okay. Mbak Liz, live ya. Izin live ya. Yuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum.